Aktivitas ini buat saya. Memang buat saya juga Anlin. Baru kemasan ekonomis Anlin Gold Plus untuk tulang, sendi dan otot plus nutrisi lebih untuk dukung gerak aktifmu. Ini buat saya. Memang buat saya juga Anlin. Baru kemasan ekonomis Anlin Gold Plus untuk tulang, sendi dan otot plus nutrisi lebih untuk dukung gerak aktifmu.
Di usia saya, aktivitas ini buat saya. Memang buat saya, juga Anlin. Baru kemasan ekonomis Anlin Gold Plus untuk tulang, sendi, dan otot plus nutrisi lebih untuk dukung gerak aktifmu. Ini buat saya. Memang buat saya, juga Anlin. Baru kemasan ekonomis Anlin Gold Plus untuk tulang, sendi, dan otot plus nutrisi lebih untuk dukung gerak aktifmu.
Aktivitas ini buat saya. Memang buat saya juga Anlin. Baru kemasan ekonomis Anlin Gold Plus untuk tulang, sendi dan otot plus nutrisi lebih untuk dukung gerak aktifmu. Saya juga Anlin. Baru kemasan ekonomis Anlin Gold Plus untuk tulang, sendi dan otot plus nutrisi lebih untuk dukung gerak aktifmu.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dan juga seluruh peserta dalam rangkaian acara Zoominar bertema Life Begin at 50. Pada kesempatan sore hari ini senang sekali saya Bara Zulfa hadir di tengah-tengah kita semuanya. Tentunya pada kesempatan yang istimewa ini pula saya juga ucapkan matur nuwun, terima kasih, selamat datang untuk seluruh peserta yang sudah bergabung melalui saluran channel YouTube kami di Radar Jogja Channel dan juga Unlin Indonesia ataupun yang sudah bergabung melalui Zoom. Terima kasih sekali. Tentunya dengan tema yang begitu luar biasa, di mana kehidupan dimulai dari usia 50 tahun, bukan berarti ini adalah untuk Bapak, Ibu, dan juga seluruh lansia ini bermalas-malasan, melainkan kita harus aktif, harus menjadi lebih produktif. Karena dengan aktif dan juga produktif, ini akan menjadi sehat. Tentunya pada kesempatan kali ini, acara yang diadakan oleh Unlin bekerjasama dengan Pamela Supermarket dan Radar Jogja Digital sebagai rangkaian acara dalam rangka Hari Lansia Nasional yang akan jatuh pada tanggal 29 Mei 2021 nanti. Pada kesempatan kali ini, pemirsa, nanti di tengah-tengah rangkaian acara kami juga akan bagikan banyak door prize menarik untuk Anda. Jadi mulai sekarang boleh dipersiapkan segala pertanyaan-pertanyaan untuk narasumber hebat yang sudah bergabung. Monggo silakan, bisa dipersiapkan mulai sekarang juga. Berbagai voucher menarik belanja dari Pamela Supermarket akan kami berikan untuk Anda. Baik, pada kesempatan kali ini juga saya akan menyapa beliau narasumber hebat yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan tentunya Bapak Ibu seluruh yang sudah bergabung peserta juga sudah melihat ada siapa beliau pada kesempatan kali ini. Saya akan selangkah lebih dekat terlebih dahulu. Sugeng Sonten, selamat sore Bapak Dr. Dr. Probo Susino, SPPD Kager Finasim, SEMM Leres, Bapak. Leres, Mas Bera. Apa kabar? Alhamdulillah, saya. Alhamdulillah, saya luar biasa. Mugi-gi para pemirsa dimanapun berada dalam keadaan sehat juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali dokter. Luar biasa dokter Probo Suseno hadir di tengah-tengah kita. Beliau pakarnya, Bapak Ibu dan juga seluruh pemirsa serta peserta, bahwa beliau ini adalah salah satu dokter kesehatan haji dan juga wah backgroundnya itu udah nggak diragukan lagi. Jadi untuk Anda nanti yang pengen sharing, curhat apapun, kendala kesehatan, dokter siap ya dokter ya? Insya Allah semampu saya, kalau nggak bisa saya tanya pada ahlinya. Wah, ya. Padahal ahlinya beliau. Atau saya nanti dok yang jawab, waduh malah jadi kemana-mana ya. Tentunya terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, walaupun rangkaian acara ini berjalan melalui Zoominar, insya Allah tidak mengurangi rasa istimewa dan juga value yang akan diberikan oleh Dr. Probo Suseno pada kesempatan sore hari ini. Kita juga terus menerapkan protokol kesehatan dan mari menjadi garda terdepan dalam pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Dokter, nanti di tengah-tengah kita akan mengupas tuntas tentang penyakit yang sering dialami oleh lansia dan apa saja yang terjadi khususnya karena mungkin selama ini 50 tahun atau mungkin lansia itu memiliki mindset ya udah ketika sudah lansia duduk di berdiam diri, tidak aktif gitu ya dok ya. Padahal di masa-masa seperti ini seharusnya lebih produktif lagi, lebih aktif karena ternyata dok menurut informasi yang didapatkan ketika kita rajin dan juga aktif berolahraga ini bisa mempengaruhi fungsi otak sehingga tidak mudah lupa. Gitu ya dok ya? Ya, banyak cara yang harus dilakukan agar lansia jadi lansia yang berkualitas setaman ya. Apa itu dok? Sehat, senang, takwa, terhormat, mandiri, manfaat. Wah, mantap sekali, luar biasa. Nanti tak catat ini bisa jadi bahan nih buat update di media sosial ya. Matur nuwun sekali informasinya dokter Probo Suseno. Baiklah, sesaat lagi kita akan bersama-sama ikuti ada penjelasan product knowledge tentang Unlin. Di mana juga untuk Anda, produk ini juga menjadi salah satu rekomendasi terbaik untuk Bapak Ibu seluruhnya yang pada kesempatan kali ini juga sudah di usia senja atau lansia ya. Percayakan produk konsumsi Anda dengan susu Unlin. Saya akan sapa terlebih dahulu pada kesempatan kali ini sudah bergabung beliau brand manager Unlin, Ibu Risia Agustin. Selamat sore Ibu. Halo, selamat sore semua. Wah, ini saya nggak manggil ibu ini. Saya manggilnya adalah kakak, karena sepertinya masih belia sekali. Wah, ini sehat sekali. Bagaimana Kak Risia Agustin kabarnya hari ini? Baik-baik aja, Kak. Alhamdulillah, baik-baik saja. Luar biasa sekali. Selalu menginspirasi, selalu sehat, dan selalu menebar kebaikan seperti Unlin. Baiklah, kali ini akan ada penjelasan product knowledge dari Ibu Risia Agustin, brand manager Unlin. Silakan, Ibu. Saya akan share dulu, boleh diizinkan untuk share ya? Silakan, monggo-monggo. Oke, apakah sudah terlihat? Belum. Belum terlihat sepertinya, belum terlihat ya.
Belum terlihat ya. Iya, sembari Ibu Raisya Agustin mempersiapkan slide-nya, kami juga informasikan bahwa Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung, monggo bisa dipersiapkan dari sekarang pertanyaannya melalui chat room Zoom kami dan bisa melalui chat di streaming YouTube kami di Unlin Indonesia dan Radar Jogja Channel. Sepertinya sudah terlihat, Ibu Raisya Agustin, semoga disilahkan. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, dan saya yakin semua yang ada di sini pasti semuanya sehat karena tetap aktif dan pastinya bahagia ya hari ini. Gitu. Jadi hari ini saya akan menyampaikan sangat sedikit dan cepat sekali mengenai apa sih yang kami lakukan. Gitu. Jadi kami percaya bahwa lansia sehat, aktif, dan bahagia harus bisa dicapai melalui sinergi antara pemerintah, organisasi profesi, organisasi masyarakat, dan swasta. Dalam hal ini adalah kita semua yang ada di sini. Saya Resya, saya marketing manager untuk ANLIN. Nah, Oke, gimana sih ANLIN berpartisipasi mengajak masyarakat untuk hidup sehat dan aktif? Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan kami ya di sejak tahun 99 sampai 2018, kita tuh selalu ada kegiatan. Dan beberapa kegiatan juga sempat juga dihadiri Ibu Ani, Bapak SBY, dan bahkan Bapak Jokowi. Jadi kami tuh selalu mengajak orang Indonesia untuk tetap bergerak aktif. Jadi kami percaya bahwa bukan cuma bergerak, kita percaya bahwa kalau mau sehat itu juga nutrisi juga harus cukup, tapi bergeraknya juga tetap harus cukup gitu. Oke, nah ini adalah salah satu kegiatan-kegiatan ini. Setiap mengunjungi satu kota, kita tuh ngumpulin orang-orang mulai dari paling sedikit 3.000 orang sampai dengan rekor kita adalah sekitar 20.000 di Medan gitu. Dan kita tuh akan mengajak masyarakat di kota tersebut untuk bergerak. Nah, terus pas pandemi apa yang kita lakukan? Saat pandemi kita juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan ini, tapi yang jadinya online gitu. Melalui online. Nah, di sini juga ada kegiatan nih sejak bulan Desember kami juga melakukan kegiatan untuk mengajak lansia untuk tetap aktif gitu. Salah satunya kita bikin webinar-webinar bekerja sama dengan komunitas-komunitas mulai dari gimana sih gizi untuk lansia, masalah kesehatan lansia, sampai aspek hukum soal lansia dan bagaimana caranya agar lansia tetap sehat dan aktif di usia emas. Terus kalau dari sisi nutrisinya nih, gimana sih ANLIN membantu mendukung kesehatan alat gerak? Nah ini nih, susunya dari New Zealand, jadi susu ANLIN itu menggunakan susu berkualitas tinggi gitu. Jadi sapinya tuh berbeda ya, sapi yang ada New Zealand, sapinya itu hidup bebas. Jadi dia tidak dikandangin, jadi sapinya bahagia lah. Ya. Nah, ini Gold Plus. Jadi untuk bisa tetap aktif dan sehat di usia emas, kami percaya kalau nutrisinya juga harus lebih gitu, nggak bisa cuma susu aja atau cuma dari kandungan susu. Nah, ANLIN itu memiliki nutrisi untuk tulang, sendi dan otot serta juga mendukung gaya hidup sehat. Gimana sih dan apa aja yang didukung? Nah ini untuk mendukung gerak bebas gerak dan aktif, kita punya kalsium, vitamin D, magnesium. Kesehatan tulang, membantu pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang, membantu juga vitamin D untuk membantu penyerapan kalsium, magnesium untuk membantu menjaga kepadatan tulang. Untuk sendi kita punya kolagen untuk meningkatkan kesehatan sendi, ada vitamin C membantu untuk pembentukan dan pemeliharaan jaringan kolagen pada sendi, vitamin E antioksidan yang kuat untuk menghambat efek antiinflamasi. Plus untuk otot ada juga protein, magnesium dan zinc, vitamin B, karena ANLIN lebih dari susu. Kalau untuk mendukung gaya hidup sehat, apa sih kita punya plus nutrition kita bilangnya? Karena selain untuk kesehatan tulang, sendi dan otot, kita juga punya tinggi serat dari oat. Makanya kami adalah dibilang salah satunya susu yang rendah kolesterol, terus sumber kalium untuk membantu menjaga kadar gula, tekanan darah tetap normal. Kita juga ada vitamin D, vitamin B12, dan kita rendah lemak jenuh tanpa penambahan gula. Jadi aman untuk dikonsumsi jika memiliki concern mengenai gula darah. Nah, itu adalah nutrisi-nutrisinya ANLIN. Jadi ANLIN tuh lebih dari susu dan nutrisinya cukup
nutrisinya sangat lengkap untuk dikonsumsi memenuhi kebutuhan nutrisi harian buat untuk lansia dan dewasa di usia emas. Nah, untuk Andin sendiri, kita percaya kalau kita harus mencintai tubuh kita harus menjaga kesehatan alat berat dengan nutrisi lebih dan untuk melakukan aktivitas fisik supaya kita bisa menjalani hidup dengan maksimal. Nah, ini adalah bisa di-scan. Di sini untuk hadirin semuanya, Bapak, Ibu, langsung scan dan bisa juga mendapat menjadi bagian dari komunitas hidup sehat Anlin. Nah, di dalamnya nanti kita juga akan memberi banyak latihan-latihan. Kami juga sudah membuat kayak senam untuk kesehatan tulang, senam untuk kesehatan sendi, dan senam untuk kesehatan otot. Jadi kami bekerja sama dengan tadi organisasi profesi seperti Perosi, dan kita membuat modul-modul senam untuk agar masyarakat Indonesia bisa menjalani hidup gitu di usia emas dan tetap aktif bahagia jadinya gitu. Terima kasih, sekian dari saya. Baik, luar biasa sekali penjelasan product knowledge dari Ibu Resia Agustin, Brand Manager Anlin. Usia emas harus aktif dan juga bahagia gitu ya, Ibu Resia Agustin, yes. Ya. Kalau sehat, aktif, pasti nantinya jadi bahagia ya. Sehat, aktif, pastinya bahagia. Begitu luar biasa harapan dari Anlin Indonesia, di mana memiliki banyak sekali juga program menarik, salah satunya adalah Ayo Indonesia Bergerak. Dan walaupun rangkaian acara ini juga sudah sering dilaksanakan sebelum pandemi, di tengah pandemi pun tetap ada beberapa kegiatan menarik yang dapat diikuti oleh lansia ataupun seluruh masyarakat Indonesia gitu ya. Ada kegiatan, betul sekali. Salah satunya apa tadi Mbak yang sering dilaksanakan selama pandemi ini yang untuk memberikan semangat kepada lansia Mbak? Ya, setiap bulan kita ada kegiatan bersama komunitas lansia, dan di dalamnya itu ada dokter-dokter dan profesor-profesor yang memang concern untuk isu lansia. Dan di dalamnya kita tidak hanya membahas mengenai kehidupan gimana kesehatan lansia dari sisi gizi, tapi kita juga membahas penyakit-penyakit yang sering ditemui dalam lansia, terus ada profesornya juga yang terkait dengan isu tersebut. Kami juga membicarakan mengenai kesejahteraan lansia dari sisi hukum, dari sisi well-being lah gitu. Dan banyak sekali yang kita lakukan. Termasuk kemarin juga kami melakukan untuk persiapan Ramadan untuk lansia seperti apa sih? Wow, luar biasa. Kalau dalam waktu dekat ini apa nih Mbak Risia yang akan dilaksanakan oleh Anlin Indonesia? Halo Mbak Risia, bisa mendengar suara saya? Sepertinya terjadi kendala jaringan, tapi tidak apa-apa. Dan kita juga berharap agar nantinya segala rangkaian... Ya, saya dengar. Ya. Bisa? Baik, silakan Mbak Risia. Dalam waktu dekat, apa ada agenda menarik dari Anlin? Di bulan ini kita akan ada kegiatan dengan komunitas lansia, karena bulan ini kita memperingati Elderly Month kita sebutnya, jadi kita merayakan merayakan Hari Lanjut Usia Nasional. Yep. Nanti juga kita akan ada sesi-sesi kelas, ikuti aja kami nanti. Makanya tadi aku ada share QR yang bisa di screen atau bisa diakses. Bisa nanti diikuti juga kami ya. Kami akan share link ya. Banyak banget kegiatan-kegiatan karena kita percaya kalau lansia itu juga butuh berjejaring, butuh punya teman, benar-benar butuh sosial gitu ya Mbak Risia. Jadi komunitas itu bisa jadi salah satu hal yang bisa membuat lansia tetap produktif ya, seperti itu. Luar biasa sekali. Begitu istimewa yang diharapkan oleh Mbak Risia Agustin dari Brand Manager Anlin, dan berikutnya mungkin harapan dari Mbak Risia sendiri untuk seluruh lansia Indonesia. Monggo, terakhir. Tetap aktif, jangan terpaku dengan usia, karena sebenarnya kita hanya akan setua yang kita pikirkan. Yes. jadi tetap harus semangat, terus yakin aja kalau lansia itu dibutuhkan. Kenapa? Karena saya juga punya orang tua yang baru aja memasuki usia lansia, dan saya merasa banyak sekali pengalaman-pengalaman hidup dan pelajaran hidup yang kami tuh masih butuhkan gitu dari lansia-lansia di keluarga kita sendiri gitu. Jadi kami tuh masih butuh dibimbing. Benar. Jadi lansianya harus sehat, harus aktif, dan harus positif.
Luar biasa sekali harapannya. Tepuk tangan yang meriah untuk brand manager Anlin. Beliau adalah Ibu Resia Agustin. Terima kasih sekali. Semoga nanti kita bisa bertemu suatu saat untuk Mbak Resia Agustin. Terima kasih segala informasi yang disampaikan. Sekali lagi untuk Bapak, Ibu, dan juga peserta, tentunya menjadi hal yang istimewa bahwa sudah hadir produk Anlin yang bisa Anda konsumsi setiap saat untuk menjaga kepadatan tulang, dan pastinya ini bermanfaat untuk tubuh Bapak, Ibu semuanya. Baiklah, tentunya pada kesempatan kali ini, saya juga akan menyapa sekali lagi untuk seluruh peserta dan juga pemirsa yang hadir dalam rangkaian acara Zoominar bertema Life Begin at 50. Tentunya kita berharap agar semangat dan juga produktivitas Bapak Ibu kembali ditingkatkan, dan tentunya kita juga berikan ruang banyak untuk Bapak Ibu agar selalu memiliki kegiatan-kegiatan yang menarik agar bahagia. Baik, kembali saya akan sapa, di sebelah kiri saya sudah ada narasumber yang begitu istimewa. Beliau Dr. Dr. Probo Susino, SPPD Kager Finasim, SEMM. Dokter, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dokter ya tentang begitu manfaatnya susu Anlin dan juga mendukung berbagai kegiatan lansia gitu dok. Kita juga sekarang mau tanya nih, kalau sudah ada produknya berarti juga harus ditunjang dengan aktivitas gerak yang menarik gitu dok. Oke dok, bisa dijelaskan sebenarnya di usia emas atau lansia, ini kan usia yang benar-benar matang sekali ya dok ya. Seperti tadi yang saya katakan di awal bahwasannya ada banyak mindset ketika sudah lansia tidak bisa melakukan apa saja. Ya udah berdiam diri, mungkin hanya menonton TV atau tidak aktif. Padahal mungkin dokter nanti juga akan menyampaikan seharusnya apa saja yang dilakukan dan harus memiliki mindset seperti apa dok. Monggo. Terima kasih para pemirsa dimanapun Anda berada. Mas Bara, pertanyaannya bagus sekali. Jadi lansia yang berkualitas itu disiapkan sejak pralansia. Pralansia. Ya, lansia itu menurut undang-undang. Okay. Itu 60 tahun ke atas. Itu pra ya dok ya? Ya, tadi kalau di bawah 60 namanya pralansia. 50, okay, baik. 50 sampai 59 itu masih pralansia. Okay. Lansia benar kan 60 tahun ke atas. Lansia dibagi tiga, lansia yang muda, okay, yang lansia, ada yang mayat, atau yang moderate, tengah-tengah. Kemudian ada juga yang older old, setia tua benar. Jadi 60, 70, 70, 80, 80 ke atas adalah lansia. Lansia benar-benar sejati ya. Lansia ya dok. Nah, lansia ini 60-70 itu malah justru biasanya masih bagus banget ya. Oke. Okay, dalam makanya dari WHO juga ada pertimbangan apakah perlu batasan lansia itu diundur aja ya, karena buktinya mereka tuh masih bisa produktif aktif sekali ya. Oke. Okay, pada usia 60-70 ya, masih, ya masih pintar memimpin negara. Iya benar. Perusahaan sangat bijaksana dalam bahasa Jawa. Terus gitu. Karena itu perlu dipertimbangkan, dan sebenarnya berapa sih orang start mulai berprestasi hebat gitu? Para ahli di bidang ilmu prapensiun, okay, jadi ada ilmu, kebetulan saya ambil master saya di bidang prapensiun training, okay, itu ternyata orang itu meniti karir kedua, itu 50 tahun ke atas melayani karir kedua. Berarti pas produktif-produktifnya ya, dok ya? Iya, mas. Okay. Kalau usia 30, 25 tahun lalu sampai 30 masih mencari bentuk. Mencari seperti apa nih gitu ya, dok ya? Iya, pekerjaan, okay, pembina rumah tangga, punya anak kecil-kecil, kayaknya belum lanjut gitu. Benar. Itu 50 udah tinggal 5-6 tahun sampai 10 tahun lagi pensiun. Benar. Jadi sepentingnya itu harus siapkan supaya negara lansianya berkualitas, lansia yang sehat, senang, terhormat, mandiri dan manfaat, ini pun disiapkan para lansia. Oh. Ya geraknya, ya nutrisinya, ya kejiwaannya, ya aspek kognitifnya, kecerdasannya, dan benar sebagainya. Oke, baik. Ternyata saya malah baru tahu juga gitu. Walaupun saya sempat baca bahwa lansia itu masih dibagi, cuman pralansia itu ternyata usianya juga sudah sebenarnya sudah matang juga ya, dok ya. Sudah matang. Cuman itu adalah masa emasnya, benar-benar emas dan produktifnya malahan ya. Ya. Oke. Betul. Tapi dok, kalau semuanya berbicara tentang masalah-masalah yang terjadi di pralansia dan juga ketika menjadi lansia, itu apa perbedaannya dok? Oh, masalahnya? Ya. Jadi lansia itu ada masalah dibagi dua ya, penyakit dan bukan penyakit. Penyakit dan bukan penyakit. Ya misalnya, kalau penyakit itu misalnya ada infeksi pada lansia, kanker pada lansia. Nah, dibagi dua. Dalam kalau ditanya mengapa sakit, sebab sakit itu karena singkatan adalah karena badi pamit. Badi pamit ya. Ya, bawaan lahir. Oke, bisa dipecah ini ya, monggo. Jadi, defisiensi. Jadi, kalau orang dilahirkan sudah cacat, tulangnya bengkok, maka kalau dia nggak hati-hati besok begitu tua cepat sekali bengkoknya, lebih cepat. Oh, akan membentuk lebih bengkok lagi. Berarti kehidupannya salah, makannya nggak bergizi, cepat sekali rapuh. Jadi orang yang namanya rentan atau renta, dia menjadi orang tergantung orang lain. Oh, dia untuk hidupnya dibantu orang lain,
Ada orang lain, tapi ada anaknya sendiri. Benar. Alangkah repotnya dia, sehingga dia nggak bisa untuk mendidik karirnya sendiri. Mm-hmm. Harus mengopeni orang tuanya. Mm-hmm. Nah, okay. Padahal usia 50 itu masih bagus-bagusnya, masih top-topnya orang. Biasanya benar. Orang punya posisi stabil itu memang 50 tahun. Puncak-puncaknya, dok, ya? Iya, 60 tahun, atas, naik. Mm-hmm. Ya, rata-rata orang punya karir bagus itu mulai 50 tahun ke atasnya. Nah, kemudian di situ ada persiapan, dia yang bagus. Tentang penyakitnya apa? Secara singkat ada ini bawaan lahir, defisiensi, kekurangan kalsium, jadi gagah, jadi bungkuk. Jadi matanya kayak gelap pingpong, jadi bermata tapi tak melihat. Itu jadi waduh, juga, mantap ya. Sekali. Telinganya dutama jadi budek. Oh iya, dok. Yang dulu badannya bagus, jadi berbenjolan-benjolan. Bagus gitu ya, dok. Kenapa? Kekurangan bahan yodium, kurang kalsium jadi rapuh, kropos, bungkuk, ya. Giginya tanggal, ompong, jadi jelek banget ini. Kemudian modal jatuh ada patah tulang gitu. Okay, ini karena divisinya jauh itu karena digerat ya, jadi pikun, kemudian jadi ngompolan, ngebrok, ya, jadi bodoh, ya kemudian menjadi apa gampang jatuh. Singkatnya ada 14 I ya. Jadi ada dari pembelian jatuh ada yang penyakit ada penyakit. Nah, kemudian ada lagi apa? Impotensi, karena menurun ya, kualitasnya. Dan dia juga karena pikiran autoimunnya. Kemudian pikiran, anak mikir anak psikosomatik, ya, mikir anaknya, benar. Mikir cucunya, mikir pekerjaannya, siapa pelanjut saya ini, setelah saya mati atau saya purna ini. Kemudian siapa yang memimpin daerah ini, negara ini, kabupaten ini setelah saya purna nanti. Ini mulai timbul masalah-masalah psikologis gitu ya. Banyak ada cemas, depresi, dan penyakit-penyakit berkaitan dengan penyakit psikosomatik. Benar, mau sakit mah, ternyata kan pikiran, sakit jantung, karena pikiran, asma, kamu karena pikiran, dan sebagainya. Laris. Dan gatal-gatal, lupus, rematik, karena pikiran. Dan M, metabolik, karena kolesterol, triglycerid, asam urat, dan I, karena infeksi. Okay. Infeksi bisa karena COVID, infeksi karena jamur, infeksi karena flu, karena virus, dan sebagainya. Kemudian bisa karena T, yaitu trauma. Oh, tumor, okay. Dan ada orang sakit karena tak dipakai organnya. Jadi orang ini, ya otak kan, misalnya otak mas Bera. Mas Bera kan tambah pinter kalau dipakai otaknya. Kalau begitu, situasi itu misalnya, Bapak nggak usah kerja, gitu saja. Nanti justru dia ke rumah sakit. Okay. Otak dipakai jadi pelupa, nyampe aja nggak boleh, nggak usah saya. Olahraganya di mana dia? Benar, nah, karena dia nggak olahraga, justru timbul penyakit gitu ya. Okay, jadi tak dipakai yang seharusnya, iatrogenis. Jadi dia mulai disuse ya, mengalami. Mungkin dia nggak ada iatrogenesis, satu penyakit karena efek samping, oh banyak komplikasi. Okay, diperiksa, mau periksaan cek darah, dia ambil, di waktu ambil darahnya, nusuknya ke dalam, kemudian timbul berdarahan. Oh, gitu. Waktu dioperasi, timbul komplikasi, ya, efek samping namanya iatrogenesis. Okay, efek samping. Baik. Karena obat, karena tindakan, sebagainya. Jadi, nah, penyakitnya banyak, Mas Bara. Benar, benar. Bisa yang tersering itu sendi tulang otot, sentulot. Oke, sentulot. Sentulot, laras. Ini paling sering. Yang kedua, hipertensi. Hipertensi, sering juga ya, dok, ya? Mulai sakit mah, gimana kolesterol tinggi, ya mulai jantung, diabetes, kolomer, stroke, gitu ya, dok, ya. Kemudian asepat, kolesterol, dan lain sebagainya. Berarti bisa ditarik kesimpulan bahwasannya penyakit-penyakit ini juga berpengaruh dengan bagaimana gaya hidup kita, ya, dok, oh, ya? Sangat. Seharusnya gaya hidup yang seperti apa yang ini bukan hanya pra juga ya, dok, ya, pra ataupun ketika lansia, gaya hidup ini seharusnya diterapkan dari awal-awal dulu ya, dok, ya. Harus seperti apa, dok, pemahaman seperti apa yang seharusnya dibangun? Kalau gaya hidup tuh gaya hidup yang bagus tuh ada 11, Mas. Wah, monggo, dok, boleh, silakan, menarik. Bisa bikin dalam sebuah lagu ya. Monggo, silakan. Jadi, dok. Kalau para pemirsa di mana pun berada, kalau kepengen di masa 50 tahun ke atas sehat, sampai tua, yang tua junior, tua menengah dan tua yang tinggi. Oh ya, yang tinggi, maka kita akan ada rumus-rumusnya. Ada slide mungkin ya tentang sehat bahagia, rumus sehat bahagia ya. Oke, ini rumus sehat bahagia. Ya, rumus sehat bahagia, lanjut silahkan, lanjut. Monggo. Lanjut, Mas. Monggo, boleh dilanjutkan. Ini sehat bahagia yang lagunya terus. Ya. Lanjut tadi lagi. Tentang mengapa sakit tadi ya? Nah, ini penyakit yang sering ya nih. Oh, ini tadi ya. Stop. Nah, ini. Gaya hidup apa yang bagus? Saya menulis dan. Syair Ubahaya dari lagu Rakyat Maluku ya. Oh, oke, okay. Ya. Boleh munculkan lagi kita ya, dok, oh, ya. Kita nyanyi bersama, silahkan. Jadi para pemirsa kalau kepengen sehat bahagia, cara hidup apa yang dilakukan bisa pakai rumus ini. Sehat bahagia, apakah resepnya? Rajin olahraga, seimbang gizinya,
tidur secukupnya, tingkatkan takwanya, kembangkan hobinya, bagus lingkungannya, legowo dan ikhlas menerima, kontrol rutin dan bergembira, baca tulis tetap berkarya sekuatnya saja. Wow, luar biasa, boleh berikan tepuk tangan dong semua yang di dalam studio ini. Nah, luar biasa dokter. Selain ilmunya luar biasa, kok jago nyanyi tuh dok? Luar biasa. Ini dulu dokter sepertinya jebolan Indonesia nih. Suaranya luar biasa, malah saya terbius. Wah, di masa emasnya dokter ya. Membius dengan suara emasnya. Monggo silakan dok, boleh dijelaskan. Kalau saya terangkan cukup panjang, tapi mungkin saya akan batasi karena terbatasnya waktu ya. Yang pertama, kalau kita kepengen sehat bahagia, nomor satu olahraga. Olahraga. Ini enggak urut, boleh. Bisa apapun dilakukan dulu ya dok ya, monggo silakan. Olahraga apa yang baik adalah, oh iya. Siap. Olahraga yang baik adalah olahraga yang menyenangkan dan menyehatkan. Harus menyenangkan dan menyehatkan. Tidak hanya menyenangkan, tapi mengkhawatirkan. Tapi harus menyenangkan. Menyehatkan tapi jangan yang menjemukan. Ya, okay. Menyehatkan dan menyenangkan. Olahraga apa itu? Yang paling bagus dan paling aman untuk semua umur. Nggak perlu pandai-pandai, nggak perlu pakai pelatih, nggak perlu sarana yang mahal. Yaitu jalan kaki. Jalan kaki, jogging ya dok ya? Jalan kaki, bukan jogging. Oh beda ya, jalan kaki. Harus ada lompatannya, benar. Ya. Masa melayang itu bagi orang-orang yang badannya mungkin mas barang nggak ada masalah. Banget. Waduh. Udah duduk. Nah, aduh, mas sakit lagi ya dok ya. Ada pada pergelangan kaki. Benar-benar. Oke. Okay. Daratan tadi waktu mendadak duduk. Iya. Landing tadi duduk. Di pelongkap tadi duduk. Nah, yang ini ada bagian-bagian yang tumpuan itu rusak. Oh, jenjeng. Makanya biasanya kan, biasanya kalau orang habis olahraga biasanya ada peninggian laju darah. Benar-benar. Atau naik dikit. Ada doms ya. Karena jaringan tadi. Leres. Okay. Ya ini olahraga yang bagus, yang aman adalah jalan kaki, cepat. Jalan. Nah, jalan cepat ada ukurannya mas, umurnya berapa dulu kalau 60 tahun sampai 65, itu ada rumusnya 60, berjalan cepatnya tadi, kalau perempuan 600 meter. Oh 600 meter. Dalam waktu 6 menit, dia dapat 600 meter. Ini masih dibagi perempuan dan laki-laki ya dok ya? Laki-laki tambah 50 meter, 650. Oh 650. Jadi kalau yang dikatakan, dia stamina-nya bagus. Nah, lansia yang berjalan cepat ini kalau memang nggak punya waktu dan nggak mampu, boleh lansianya jalannya 10 menit dulu. 10 menit pagi, 10 menit siang, 10 menit malam. Tapi cepat. Ternyata dengan jalan cepat ini menguatkan sendi, tulang, otot, dan bisa dikombinasi dengan kecerdasan sambil nyanyi-nyanyi. Bisa. Halo Bandung, ibu kota beriangan, boleh. Juta ketar, pembela yang bayar. Dan bayar. Itu bisa. Ini bisa sambil bernyanyi, sambil menghafalkan doa, sambil mengucapkan apa-apa. Berarti aktif berbicara ya, dok ya? Dan sebenarnya dengan sambil berbicara itu, ada keuntungannya. Seseorang yang tahu bahwa dia masih bugar atau enggak bugar. Oh. Ya, kalau misalnya seorang olahraga, ya misalnya ada pas barat jalan-jalan, jalan, agak tuh, Ini apa? Tolong istilah dulu ya. Halo, halo, halo. Masih kuat mengucapkan kalimat utuh, berarti masih bugar. Oh, ya, itu jadi, bisa sederhana itu ya, dok? Ya, kita tahu ini. Teman-teman dari tentara, TNI, angkatan darat, udara, kemudian polisi itu kalau latihan mesti pakai nyanyi. Nyanyi, gel ya dok ya. Sambil bertanya, yang gak kuat, pelatih gak tau, ini gak kuat. Langsung dibawa naik motor, jalan-jalan aja. Ya ini bagus, kerja lagi. Siap. Ini ya olahraga. Okay. Berenang, berkuda, memana juga bisa. Ondel juga bagus, tapi kan mahal. Ini yang pertama. Benar, ini yang paling murah ya dok ya. Olahraga nanti dengan senam-senam, ternyata bisa melatihkan darah menuju ke tulang. Sehingga tulangnya, apakah ada bahan untuk tulang, apakah kalsium, magnesium, vitamin D3 yang ada dalam makanannya, dalam susu, atau pil, atau kapsul, itu cahaya matahari akan segera masuk dan bentuk tulang yang akan kuat. Oh, jadi padat kuat ya dok ya. Okay. Ada orang yang kecil tapi menghancurkan benda itu, tok, seperti teman-teman di Merpati Putih, ambil juga ini. Padahal kecil, penting. Ada gede, tok, mata tangan. Malah tangannya. Besar betulannya tapi ternyata tangkulannya rapuh. Okay. Nah, ini perlu makanan yang mengandung cukup kalsium atau tinggi kalsium dan cocoknya tinggi vitamin D. Vitamin D. Ya. Nah, ini bisa dilihat ini. Jadi sambil olahraga tadi bisa dikombinasi dengan berbagai macam cara. Nah, kudu olahraga banyak sekali. Olahraga yang aman dan aja sekali harus menyenangkan. Yeah. Ini mudah diingat-ingat. Kalau gerakan senangnya 10 menit, habis gini. Ini nanti gini lagi itu. Malah itu ya. Ini mudah aja lah. Aja deh. Udah paling aman. Dengan tangan ini, otot-otot mendapatkan bergerak,
memompa darah kemudian menuju ke tulang-tulang. Tulangnya ada lubangnya, tulang ini bersium. Jadi dia memberi makan pada tulang, dia tulangnya dikuat. Oh, karena lalu, dengan proses gerakan tadi akan tulang, lebih ini lagi hidup ya? Tulang itu mati loh mas, bagian yang hidup loh mas, tulang itu nggak mati loh. Bukan jadi, hanya benda yang, oke. Jadi setiap dia ada bentuk tulang baru nggak, sel osteoblas. Nanti ada dimakan, digerowongin, dan khusus kelas. Malah kepala kita ini juga tuh leher dari luar-luar yang kemaluan ibu kan cuma berapa segini. Benar-benar. Iya, benar-benar. Tulang tuh bukan tulangnya. Kalau tulang kecil itu tebel-tebel, ini otaknya kecil banget. Ternyata otak tambah besar. Tambah besar. Ulang tulang pun juga sama ya. Digerong lagi. Makin gede lagi. Iya, gede-gede. Iya, benar-benar. Tulang otak kita juga, ulang tulang kita juga akan besar kalau dilatih. Benar-benar. Iya, kuat gitu. Jadi keuntungannya gerakannya harus tulang itu harus menyenangkan, benar. Mudah dilakukan dan hemat. Gitu. Yes. Apalagi massal ya. Karena massal itu membuat nyaman sekali. Ini yang pertama olahraga. Okay. Ya. Olahraga. Ya. Yang kedua ada bisa kemudian olahraga otak misalnya. Ah. Sebutkan sambil olahraga tapi misalnya gini itu. Ya. Dua, tiga, oh, itu. Konsentrasi ya dok ya? Oke. Okay. Kalau nggak bisa ya lu kalian. Belum tentu loh dok, saya bisa dok, sebentar. Kemudian potong gini ya, kanan, memukul kanan. Yang gini. Oh, kalau yang kanan, kanan. Ketika kombinasikan, harusnya kan gini. Bentar dok, kok saya, sebentar, apakah saya sudah masuk ya ini usianya? Kok konsentrasinya pecah ya? Ini kipas-kipas, ini perutnya pusat, coba dampungan, nah ini. Ada kan gini-gini. Padahal ini kipas-kipas, tapi. Ya, kok main, tak pukul-pukul perutnya dok. Kok ini harusnya dipusar saja. Jadi, ada banyak cara untuk senam jalan otak sekaligus sambil olahraga, senam jalan kaki atau yang jogging boleh, renang bagus, cuma berkuda pun boleh ya dok ya, benar disesuaikan paling aman dok ya, benar. Kemudian harus banyak datang, ini yang penting ya. Jadi pilih ada nanti pilih jalan kaki ditambah dengan beban ya, sambil jalan-jalan bawa dumbbell kecil ya dok ya mungkin ya, mulai dari air minum, benar, 350 liter, 300 cc, 600 cc, beratnya apa tadi? Nanti lama-lama nggak sadar udah makin kuat aja ya, dok ya. Oke. Latihan penguatan, jadi kalau latihan tadanya rumnya triple ya. Oh, continuous, rhythmical, intensity, kemudian progresif dan endurance ya. Wah, tadi dok, kalau semuanya tadi, itu yang olahraga. Ya. Kalau tadi sempat ya, bagian olahraga ini saya coba ulangi lagi bahwasannya tadi untuk usia 60-65, untuk yang wanita adalah 600 meter, itu tuh 600 meter itu berapa menit dok tadi? 6 menit. 6 menit? Ya, namanya 6 minute dog pace. Oke, kalau lebih dari 6 menit berarti... Nah, beda lagi. Gimana? Kalau dia kalau 12 menit harus kalikan 2. Oke. Okay. Baik, baik, baik dok. Kalau nggak mampu, nggak apa-apa. Oh, saya mampu 550 berarti dia kebugarannya Pak cukup. Kalau dapat 300 orang jelek. Berarti gimana ini dok? Solusinya dok kalau semuanya? Berarti bertahap. Oh, nggak ya, harus langsung segitu gitu ya dok ya? Nggak langsung dulu ya. Coba nanti dia dulu tes 6 menit berjalan, coba dapat berapa ratus meter. Mampunya berapa, ini ada program peningkatan kemampuan. Ya. Ada program untuk meningkatkan endurance-nya. Endurance ya, strength-nya juga ya dok ya? Oke, baik. Itu ya yang pertama olahraga ya. Olahraga, yang kedua nih apa dok? Ya. Kemudian, rajin olahraga seimbang gizinya. Nah, ini nih, konsumsi gizi yang seimbang atau makanan yang seperti apa dok? Monggo. Jadi gizi imbang itu kalau kita melihat dalam ilmu gizi, yang berarti selanjutnya itu dihitung mas, berat badan berapa. Nah, kita pakai rumus gampang atau rumus yang cepat. Kalau yang metode quick method, metode yang gampang, berat badan berapa kalikan 30 kilokalori. Berat badan dikalikan sini ya. 30 kilokalori. Jadi kalau seseorang berapa berat badannya kalikan 30 kilokalori, berat badan 50 kilo, berarti kalorinya butuh 1500 kilokalori. Kilokalori. Ya, nanti season, lemaknya berapa, proteinnya berapa, 20%. Gitu. Ya. Oke, baik. Kalau karbohidratnya, proteinnya boleh 10% saja, sisanya karbohidrat gitu. Oh gitu. Tapi kalau untuk lansia itu sebenarnya ada ini nggak dok? Susunan porsinya itu harus dibanyakin yang mana gitu? Nah, itu tadi. Kita yang tadi kita ada, jadi warnanya seimbang. Seimbang jadi, ya. Harus ada proteinnya, proteinnya, ada lemaknya, ada karbohidratnya. Nah, selain itu ada seratnya. Oh, oke, protein karbo. Ada 20 gram setiap hari, minimal itu. Oke. Nah, makanya para ahli di bidang nutrisi geriatri, maka menganjurkan kalau makan satu piring itu, kalau piring itu sayur buah. Iya. Jadi ini piring, sebenarnya sayur buah sabu-sabu, ya, sayur buah, sayur buah. Ya. Sayur buah. Ya, kemudian seperempatnya adalah nasi atau ya penggantinya bisa nasi, kentang bisa gitu ya dok, bisa ya. Kentang, gandum ya, gitu gandum, ya. Gandum, bisa bulgur. Ya. Gak. Kemudian ada jagung, kemudian jajan adalah lauknya proteinnya. Ah, gitu. Protein bisa dari nabati,
bisa jadi hewanina. Berapa persen itu dok proteinnya? Gimana? Proteinnya berapa persen kebutuhannya? Protein di diusahakan maksimal 10 gram, 1%. Oh 10%, oke okay, ya, baik. Dari total kalorinya. Ya, kalori. Oke okay, baik dok. 1500 berarti kalau proteinnya cukup 1500 berarti 150 kilokalorinya. Okay, nah, jadi sebenarnya kita ambil, yeah. Bisa dari telur, bisa dari daging, ah. bisa dari kedelai, bisa tempe, ya, yeah. Bisa dari ketipir, itu berada kandung protein. Benar. Ini sangat demikian. Jadi protein kita kemudian lemaknya berapa? Lemak bisa dari apa? Dari santan, bisa dari susu. Okay. Bisa lemak susu ada lemaknya. Benar. Ada juga yang susu tanpa lemak juga ada. Angel low fat ya dok ya. Ya. Kemudian bisa juga dari minyak mentega. Ah, okay. Atau yang semacamnya ya. Benar. Kemudian ada juga setelah itu ada yang penting adalah harus cukup air. Nah, airnya cukup berapa? Air. 30 cc kali kan berat badan masing-masing Mas Bara. Air 30 cc dikali itu. BB kita ya. Jadi misalnya berat badannya 1000 berat badannya 50 misalnya ada kan. Berarti 1800 cc. Cc. Oh. Nah, okay. Lah kalau airnya cukup maka akan mendapatkan keuntungan banyak. Darahnya akan encer. Oke. Benar-benar. Nanti bisa bawa limbah keluar gitu. Membawa sampah-sampah, bahkan metabolisme, sampah pembakaran, dari asam urat, dari macam-macam dibuang keluar melalui urin ya dok ya. Dibuang, makanya ada dalam kencing ada nyari banyak bisa mengandung urat, oksalat, kemudian fosfat, nah, kemudian ada protein, ada ikut keluar, harusnya nggak ada protein kok sampai ke dalam kencing ada protein, berarti bocor ginjalnya. Okay. Nah, makanya dokter akan lihat. Dari air kencing itu kelihatan apa yang nggak beres. Bisa itu. Didiagnosa ya, dok. Iya, betul. Ada kristal, ada spermanya ada, loh. Ibu kok bisa ya, gitu ya? Nah, bisa seperti itu. Bakaku. Wah, bakaku nih. Ya kan, nggak apa-apa. Sama pasangannya. Pasangannya aman, dok, ya. Iya, betul. Jadi, itu, Mas Barat. Jadi, kita harus minum cukup, dan kalau minum cukup, maka pegel-pegel hilang. Hilang-hilang, ya. Jatuh kencang, encer, sehingga tidak menyebabkan kendala-kendala bahaya kena senaran jantung koroner, darah kendala. Iya, benar-benar dok. Apalagi lemak jantung nggak teratur, lalu namanya aritmia ya. Yes. Misalnya duk. Seharusnya? Ya, Wah, aduh, jadi ini sih unyil ya sama ini aduk ya. Jantung nggak teratur, nggak kena senaran jantung koroner, dan stroke. Makanya harus air cukup. Mulai dari sekarang ya. Untuk berat badan dikalikan 30 cc Bapak Ibu ya. Minum, benar ya dok ya. Untuk 25 gram ya. Jadi monggo silakan mulai sekarang. Ini dihitung juga nggak susah kok ya dok ya. Sekarang juga banyak botol yang sudah ada ukuran ya atau tumbler. Jadi bisa langsung aja nanti diminum untuk Bapak Ibu. Karena kalau semuanya kekurangan juga tidak baik, berlebihan pun juga tidak baik ya dok ya. Ini bisa berubah ukurannya. Jadi ini orang yang normal Mas. Kalau orangnya ada gangguan jantung berbahaya. Berbahaya. Kalau dia ada batu ginjal mati kan enggak? Diterus ya ibaratnya. Tambah bukan berarti biar bisa keluar ya dok ya. Nah, tinggal airnya nanti yang menyebabkan terjadi pembentukan batu. Misalnya kalau orang ada batunya oksalat ya. Kalsium oksalat ini supaya enggak terbentuk batu ginjal, batu kencing, maka sampai dengan peminumnya pakai daun jeruk gitu, mayo, sitrat gitu. Yes. Nah, nanti akan terjadi apa? Proses bentuk batu di ginjal maupun di kandung. Benar. Oke. Minuman yang tepat ini bisa mencegah penyakit-penyakit, Mas. Benar, dok. Kalau tahu jadi murah sekali ini. Oke. Termasuk yang kita minum nih, apakah mengandung kalsium berlebihan atau cukup? Kalau tubuhnya bakat membentuk batu, maka yang tinggal cuma dibatasi pandai-pandai. Tidak bisa asal minum tadi. Ya, makanya pandai-pandai. Nah, kalau supaya kita aman, maka minum mengandung kalsium tinggi, harus misalkan minum jeruk. Okay. Ya, jeruk nipis, cuma 2 butir ya. 2 butir jeruk diameternya 4 cm akan tercegah pembentukan batu pada ginjal. Itu dibiasa aja ya, dok ya? Ya, jeruk aja. Kalau, karena kalsium itu penting, Mas. Kalsium itu penting untuk tulang kita, untuk gigi kita. Benar. Untuk apalagi tulang belakang ya. Benar, untuk bagian belakang. Pokok ya, kalau sampai begitu bungkuk, udah. Waduh, nanti pasti ketika lansia sangat benar-benar ini ya dok ya. Oke, tadi nomor 1 dan 2 sudah, ada olahraga dan juga gizi yang seimbang pemirsa. Berikutnya ada apa lagi dok? Tidur yang cukup. Tidur cukup penting sekali, para pemirsa di mana pun Anda berada. Di usia 50 tahun ke atas ini, kita harus memikirkan. Kemarin ada tetangga saya, karena kelas dahak, bekerja rajin banget ya, bekerja, tapi pas habis mandi, makan, meninggal. Ada dua ini,
Belajar mandi juga meninggal juga kena serangannya. Banyak kasusnya. Dan sepertinya kasus seperti itu juga sering terjadi kurang ya dok? Kurang sehat, kurang tidur. Karena oke, tidur yang tepat itu seharusnya berapa ya dok ya? Apa? Tidur yang terdurasi. Minimal 4 jam, 24 jam ini minimal 4 jam. Minimal sekali 4 jam. Dianjurkan maksimal ada 9 koma sekian. Tapi 9 koma sekian. Ya jangan lebih dari 10 jam, pokoknya jangan lebih. Dan pun ada 4 jam. Geng. Dalam 24 jam ya, jadi tidurnya mungkin kita malam 2 jam, tapi pagi dapat setengah jam, siang setengah jam, sore 2 jam. Totalnya 4 jam cukup. Itu bisa ya dok ya, untuk yang mungkin pekerjaannya sangat padat sekali mungkin gitu. Apalagi dokter, waduh kalau semuanya lagi bertugas kan dok ya, pasti tugasnya banyak banget ya dok ya. Tidurnya gimana itu dok ya, kalau dokter Probosendo? Ya sama, ya tidur juga. Gimana caranya ngatur gitu ya dok ya? Pinter-pinternya ya dok ya, memanajemen waktu. Ya makanya, kantor itu ada anugerah Tuhan, dari Allah Ta'ala, supaya kita sehat. Dan yang penting, makanya banyak orang-orang muda hebat. Ya CEO, direktur eksekutif, presiden, direktur, meninggal, tidak ada. Padahal masih muda, benar-benar. Job-job diterima semua, tapi kurang tidur meninggal. Karena workaholic. Ya, tidur itu bisa digantikan dengan gizi, Mas. Oke, okay. Nah ini. Tidur ya banyak tidur. Ya nggak bisa. Meskipun minimal 4 jam saja. Benar. Itu yang ketiga ya. Tiga, dok. Itu secukupnya. Kemudian jangan lupa tingkatkan takwanya. Agama itu penting ya. Jadi jangan lupa berdoa, menolong orang lain. Makanya semua perusahaan yang punya bentuk kegiatan sosial ya. Okay. Nah, itu sangat bagus ya, semacam apa ya CSR-nya ya. CSR ya, benar. Makanya itu pembuat sehat Mas. Jadi orang kalau pengen dia anugerah Tuhan sehat, karena sehat itu anugerah Tuhan Mas. Banget dong. Okay. Ada orang saya menjaga kesehatan karena minum susu olahraga dan minum sayur yang banyak. Itu cukup bentar dulu. Karena kecelakaan lalu lintas. Iya. Benar. Benar. Banyak itu bukan prestasi saja, tetapi anugerah Tuhan. Iya. Takwa kita. Maka kita harus minta pada sama pencipta ya Tuhanku, desa umur panjang yang berkualitas. Amin. Minta itu harus minta. Salah satu caranya adalah suka menolong orang. Makanya perusahaan-perusahaan yang suka menolong orang itu biasanya pimpinannya juga berkualitas. Sehat-sehat. Karyawannya juga sejahtera ya dok ya biasanya. Ya itu yang penting ya. Jadi takwa itu penting ya, sembahyang, ya bersyukur, ya bersabar, yang berpuasa. Puasa itu bagus banget. Ternyata orang suka puasa itu terjadi autophagy. Maksudnya autophagy itu bentuk tubuhnya, kalau orang berpuasanya intermittent fasting, kalau orang berpuasa antara 8 jam sampai 16 jam, sudah terjadi oleh Osomi, jadi seorang penerima hadiah Nobel dari Jepang itu, ternyata orang puasanya berpuasa selama 8 jam sampai 16 jam sehari, dia bukan buka lagi, gitu-gitu lagi, makan puasa ternyata ada perbaikan hampir seluruh sel tubuh organnya ya. terjaga juga ya dok? Ya yang rusak-rusak itu di perbaiki oleh sapu bersih Mas, yang masih terpakai dipakai daur ulang lagi, yang simpahnya dibuang lewat kencing dan ya akan terbuang. Jadi puasa ternyata menyehatkan apa, hampir semua agama mengajarkan puasa itu. Benar, puasa ada, sangat penting. Ada caranya masing-masing setiap agama. Ya, ini di dalam apa ya, di dalam agama ada namanya sumutasihu. Puasa menyehatkan kamu dan juga puasa baik untukku kalau kamu tahu. Kemudian apalagi baca, yang penting saya mohon bersedekah gitu ya kuncinya ya. Dan bisa menahan diri atau puasa. Itu yang paling penting dalam termasuk berbaik sangka pada Tuhan Mas. Yes. Ya jadi kalau ada apa-apa tuh ya jangan malah saya gagal ya Tuhan masih beri satu. Mungkin sukses saya tertunda ya. Benar dok. Soalnya saya lagi operator, fotografer, besok jadi produser. Wah, ini teman-teman yang ya. Jadi ya, kita sekarang kita detailman, detail girl, salesman, sales, dan sebagainya. Sales girl, salesman, suatu bisa jadi brand manajernya. Jadi, dan kita bisa usaha-usaha, wirausaha dan sebagainya. Jadi ini berbaik sangka pada Tuhan. Tingkatkan terus. Kembangkan, kemudian hobi Mas, hobi itu penting. Hobi ya. Maka hobi itu penting sekali untuk kesehatan kita para lansia, dan para lansia dari 50 tahun ke atas jangan lupa hobi. Hobi apapun tekuni. Walaupun hobi itu ketika masih muda pun lanjutkan harus saja. Harus Mas, malah harus. Kalau bisa hobi tadi yang bisa mendatangkan uang Mas. Hobi yang menyenangkan dan mendatangkan uang. Kalau wah bisa. Ini asik dok ya. Ya, yang bisa bicara jadi pendongeng, jadi membawa acara MC. Benar, itu benar. Bagus banget tuh. Benar-benar. Ya, ada dokter jadi MC ya. Ada di Jogja terkenal. Sagung Dirgagagung Semono Putri. Dokter Wigung. Ya. Bisa gitu ya. Jadi tidak bisa. Itu ya. Dan saya juga lulus MC. Keren banget. Kursus sih kita kursus. Suaranya bagus banget. Jadi MC yang bisa nyanyi-nyanyi ya. Nyanyi memberikan membuat lagu, apa lagu Mas, kemudian himne dan sebagainya. Jadi usahakan hobi yang mendatangkan uang. Bertanam, memasak, kemudian apa? Kemudian setelah memasak dijual, dititipkan, dapat income tambahan dan sebagainya. Jadi hobi-hobi, apa bertanam, kemudian hortikultura,
atau apapun saya dijual. Ya, apalagi zaman sekarang tanaman ya dok, jawa ya. Lagi naik daun ya. Ini. Beternak ikan cupang, ya. Mantap juga. Ya, ya. Nah, di rumah saya punya ikan cupang. Wah, banyak di depan saya dok, nanti tukar-tukaran. Iya mas, jadi itu ya. Jadi satu sisi lihat ikan senang banget, ya Allah. Itu kan situ loh mas. Benar-benar. Dijual aku. Iya, ternyata. Belum nanti akuarium kita bikin sendiri akuarium. Ya, kemarin saya bikin itu dibeli orang. Bu, akuarium bagus banget. Beli berapa? Boleh, tapi gue boleh. Boleh silakan. Untungnya banyak sih. Wah, luar biasa. Dari hobi ya, dok. Ya. Dari hobi saja dan akhirnya makanya, menghasilkan. Iya, betul. Okay. Nanti kalau bisa menyenangkan dan menghasilkan. Kalau saya boleh tahu lebih pribadi lagi, dok, hobinya apa, dok? Banyak sih saya. Waduh. Oh, banyak. Menyanyi, lukis, menyanyi. Isi, menulis, membaca, dan ya. Kalau menyanyi mah udah nggak diragukan lagi, karena dokter tadi sudah menyanyi dan saya terbius dengan suaranya. Aktif ketika SMP, SMA nyanyi ya dok ya? Iya. Sampai sekarang masih bikin lagu-lagu ya. Ya. Mantap sekali, ya. Luar biasa. Jadi itu ya, hobi apapun ya. Hobi elektronik, hobi atau motif ya. Itu semuanya bagus, lakukan ya. Saja ya. Yang mengkombain ya, kemudian puzzle, lukisan yang motif-motif ya. Kita bisa pointillism atau surrealism, silakan. Jadi lakukan dengan lagu saja. Itu, dengan itu kita bisa. Hobi bisnis juga boleh, hati makelar juga bagus. Semua yang halal silakan. Kemudian ini, kemudian apa lagi? Kalau orang pengen sehat jarang sakit, adalah selain mengerjakan hobi yang disukai, juga diusahakan setiap hari itu melaksanakan. Sebentar. Apa itu dong? Setiap hari kita harus melakukan sesuatu kegiatan ya, mungkin yang menyenangkan dia kerja ya. Kerja yang seimbang, sekuatnya saja. Jadi kalau bekerja enggak berlebihan ya. Enggak usah ngoyo ya, Dok ya. 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 Kerja keras, yes. Kerja cerdas, yes. Kerja tuntas, yes. Kerja berkualitas, yes. Kerja cerdas, yes. Yes. Tetapi jangan sampai kerjanya membuat kita kerja kemudian sampai kerja bukan selaras, tapi kerja yang geragas. Wah, ini baru tahun ini ya, kerja culas. Geragas. Jangan sampai culas, geragas. Benar. Ganas, buas, kemudian makan temennya sendiri, jangan sampai terjadi. Waduh, jangan sampai ya dok ya. Itu, kita nggak bisa menikmati juga nanti akhirnya jadi tekanan sendiri. Ya, gitu. Dan nanti azab Allah atau karma ya dalam bahasa yang lainnya. Kutuan akan nyampe ya. Kalau di pandia anaknya, keturunannya. Nah benar, semesta ya, itu merekam apa yang kita lakukan. Ya, betul, hati-hati sekali ya. Nah, karena sekecil apapun kebaikan akan dibalas Allah, sebaik apapun kebaikan juga akan dia. Baik dan buruk akan dicatat dan dibalas pada Allah. Benar sekali. Kalau kebaikan lalu ikhlas, dilipat gandakan kebaikannya. Luar biasa. Nah ini ya. Jadi apalagi yang bisa dilakukan adalah kembangkan hobinya, bagus lingkungannya. Nih. Ah, ini circle-nya harus seperti apa dong? Ya. Lingkungan ada dua mas Bara, lingkungan biotik dan abiotik. Misalnya mas Bara, teman-temannya kru ini bagus-bagus semua, sehat pasti. Lucu-lucu banget sehat. Lucu banget kita, wah begitu tertawa-tertawa, pembedara melebar. Yeah. Nah, makanya di Inggris, di India itu ada penelitian, orang tertawa itu melebarkan pembedahan seperti orang berolahraga khasiatnya itu. Oke, manfaat untuk ketawa ya? Iya, ketawa yang bebas, lepas, itu melebarkan jalan darah, keluar endorfin, nyernya hilang, lupa, jadi bahagia banget itu. Hormon kebahagiaannya naik. Iya, hormon kebahagiaan, gitu. Oksitosin dan sebagainya. Makanya beruntunglah kalau punya teman yang lucu. Lucu, wah ya. Banyak dok, di sini ada, wah ini beliau. Lucu banget dong. Punya teman, istri, anak, cucu, kakek, nenek, mertua, teman kantor, atasan lucu tuh nikmat Tuhan yang luar biasa. Wah, ini kalau sampai kita panjang umur ya. Tapi kalau semuanya sendiri terus ketawa ya serem ya dok ya. Yo, asal baca buku. Baca buku tak bisa ketawa sendiri. Ya. Okay. Jadi itu, jadi lingkungan itu bagus. Lingkungan biotik dan abiotik. Kalau lingkungan kita emang ternyata banyak pencemaran, kita pakai masker. Kalau banyak polusi, kita pakai masker. Kalau itu kan banyak polusi, kita pakai pohon, bagi penduduk, polusi alam ya. Penedah terhadap polusi alam, daya pohon-pohon itu melangkis polusi suara, polusi panas, polusi udara, buruk dan sebagainya. Jadi kita bisa gunakan itu semua. Lingkungan biotik dan abiotik. Makanya termasuk kalau kita hati, kalau lansia, kita hati ya kabel-kabel yang suka kabel-kabel, punya anak kecil dengan bermain dengan permainan bola-bola kecil, atau deterjen, hati-hati bisa kemudian terpelanting ke peset falls, ya hati-hati sekali. Iya benar. Pegangan-pegangan ke kamar mandi harus ada pegangannya, apalagi yang punya gangguan persendian, karena kegemukan jadi masalah menyebabkan ada yang sendiri lutut terutama, namanya osteoartritis, orang-orang mengatakan pengapuran. Ini sangat tidak menguntungkan sekali. Ya. Baik. Yeah. Nah, dok ini sudah beberapa tips sudah diberikan dan tadi juga banyak sekali masukan yang diberikan untuk seluruh peserta dan juga pemirsa. Terima kasih yang sudah bergabung, dok. Ini saya juga lihat, banyak yang bergabung sudah ya. Yang bergabung melalui streaming kami, baik di Radar Jogja Channel dan juga Unlin Indonesia, sekaligus juga melalui Zoom.
Ya, terima kasih sekali. Pertanyaan sudah masuk banyak sekali. Monggo silakan untuk Bapak Ibu, seluruh peserta yang sudah bergabung. Nanti insya Allah pertanyaan akan segera kami sampaikan untuk dokter. Dan nanti akan kita kupas tuntas ya dok ya. Dan beruntungnya, secukupnya waktu. Dan beruntungnya ini untuk Anda yang beruntung bisa mendapatkan voucher belanja di Pamela Supermarket. Nah, waduh, ini sudah mulai masuk ya dok ya. Ya. Sembari kita nanti masuk ke beberapa pertanyaan yang belum kita kupas, kita masuk ke sesi pertanyaan boleh ya? Siap. Boleh ya? Oh belum dulu dok ya. Oh, belum, kita tahan dulu ternyata, masih disimpan dulu ya. Karena ya, banyak banget yang sudah bergabung ya, wes nggak apa-apa. Dok, kita kembali lagi kalau semuanya tadi sudah ada olahraga, ya, gizi, ya, tidur, takwa, hobi, lingkungan. Berikutnya ya, ada lagi nggak dok? Ya termasuk agar kita selalu sehat sekali lagi adalah kontrol rutin. Jadi kontrol usahakan rutin. Para pemirsa, sahabat-sahabat yang 50 tahun ke atas, yang saya sayangi, apalagi guru-guru saya yang udah 60 tahun lebih, 70 tahun lebih, jangan lupa kita kontrol tensi ya, berat badan kita, untuk lebih sangat gemukan ya. Gemuk dikit nggak apa-apa deh, forbid dikit nggak apa-apa. Ternyata penelitian-penelitian membuktikan, laporan penelitian orang gemuk dikit umurnya panjang malahan. Oh iya dong. Ya, tapi kalau gemuk banget, oh, iya, ya, morbid obesity timbul masalah ya. Gemuk dikit aja deh nggak apa-apa ya, ya, jangan sampai berlebihan ya pemirsa ya. Ya. Oke, baik-baik. Gemuk dikit itu akan sehat ya. Okay. Jadi hati-hati. Lalu kontrol berat badan, tensi, gula darah, kolesterol, asam urat ya, dipantau betul, termasuk kalsiumnya ya. Jadi sering kita nggak mau ngontrol kalsium, padahal kalsium itu sering kita kekurangan kalsium dan vitamin D3 yang menyebabkan keropos tulang kita. Oke. Okay. Dan itulah perlu dipantau termasuk mata dicek dengan tes melihat ya. Atau telinga dipantau apakah ada gangguan telinga, karena sampai apa ada indera kita terganggu. Benar. Maka kita akan kualitas hidup kita akan merosot mas. Kalau orangnya pinter sugene budek susah, jadi pakai, susah jadi berkarya, nggak bisa bergaul mas. Benar lagi gitu. Ada dua orang-orang yang suka bergaul dan kok budek gak bisa didandani, iya, yang alat macam lahirik kan gak bisa. Jadi sedih, pakai alat bantuan lebih baik lagi ya dok ya. Ya betul. Okay. Nah, telinga itu bisa mendadak tuli gara-gara apa? Kencing manis, hipertensi yang tidak terkendali. Karena itu hati-hati ya, dua ini jangan sepelekan ya. Oke, okay, baik. Karena diabetes itu dan hipertensi itu ternyata bisa menyebabkan kerusakan saraf seluruh tubuh ya. Oke, okay, baik. Ya. Mata bisa kabur, namanya retinopati hipertensi, retinopati diabetika, bisa buta. Ya, padahal dulu. Dulu ya, mungkin bisa saja, wajah-wajah saja. Bermata tapi gitu, tak melihat tadi ya. Nah ini bermata tapi nggak melihat. Dok. Bertelinga tapi dia tuli aja karena gangguan mata diabetes. Kalau semuanya tadi sudah dibahas bahwa kontrol rutin itu harus selalu dilaksanakan, rutinnya itu berapa kali dalam ini? Tergantung. Kalau gula darah itu, kalau yang normal setahun sekali. Tapi kalau yang memang sakit diabetes mellitus ya, kalau belum stabil ya sehari 3 kali bisa. Sebelum makan pagi, sebelum makan siang, kita sebelum makan malam. Ya. Okay. Nanti dipantau, oh dia pakai pil atau pakai insulin ya. Okay. Insulinnya jenis apa, nanti pilnya pakai apa. Kalau orangnya malas pakai suntik, pakai pil. Pilnya pilihan yang cocok dengan gaya hidup dia. Yeah. Maka dokter harus baca. Bagi lansia tuh nggak mau pengen ibatnya banyak, tapi kita mengatur makannya saja. Yeah. Ibu nggak mau makan obat insulin, nggak mau. Saya nggak mau suntik, nggak mau. Tapi kurang makannya, deh. Okay. Ya. Tapi siapa yang kenyang? Oh banyak sayurnya, itu masalah. Ya. Yeah. Cipang. Jangan lupa olahraga gandulan. Nah, gandulan itu melebarkan pergangan tulang-tulang di tulang belakangnya. Okay, namanya dius intertebralis ya. Itu nanti ketegangan ototnya spasmnya menurun dan pegoy beryoknya hilang sendiri. Okay. Nah, kita kan jarang nih. Kita tuh bertahun-tahun bekerja hidup bawa tas ransel macam-macam nyunggi terus ini bawa sayur ini ya. Bawa ini belanja tapi enggak pernah tulang belakangnya diregangkan. Makanya olahraga bagus hanya cara selain jalan kaki adalah bergelantung ya, gandulan biasa. Pakai lengan jangan pakai tali di leher ya. Oh beda itu dong, masalah baru malah. Masih gitu, nanti. Ya. Gitu ya. Gitu kan dok ya. Ya. Gitu. Jadi bergantungan biasa saja ya, ini juga bermanfaat untuk tulang belakang ya. Ya. Bagus banget. Kayak ini ya dok ya, kok jadi pull up ya dok ya. Ya betul, pull up. Ya, pull up. Benar. Ya. Nah, seperti diam aja cukup, gak usah pakai gini. Ya, gak usah, jangan gini, biasa saja ya, ya Bapak ya. Ibu dan juga seluruh peserta tidak usah. Seperti kita kalistenik gak usah ya. Pokoknya biasa saja, yang penting bergelantungan untuk melatih bagaimana nanti otot punggung. Ya, otot punggung dan tulang belakangnya. Tulang belakangnya, luar biasa sekali. Oke dok, ini sudah untuk konsul rutinnya. Berikutnya apakah ada lagi dok? Jadi jangan lupa juga hatinya bergembira, bergembira itu bisa dengan cara aktif dan pasif. Aktif itu gini, saya menolong orang, nanti orang dia bahagia, saya masih bahagia. Maka kalau kau ingin bahagia, bahagiakan orang lain, kau akan dapat bahagia. Ya. Dan yang kedua kalau kita kepengen pasif tuh diberi wah tertawanya, temanya diusahakan supaya ada punya apa kegiatan yang berguna ya, berguna untuk orang lain. Oke, baik.
bergembira ini menjadi ini sudah gongnya berarti baca tulis nanti ya baca tulis, baca tulis itu supaya emang nggak pikun ya. Oh ini baca tulis juga harus dilaksanakan secara ya. Continuity ya. Ya karena kalau resep anti lupa itu ada rumus sendiri agak nah, terpisah. Resep oke baiklah kita ulangi lagi ya untuk bagaimana caranya tadi adalah olahraga, gizi, tidur, takwa, hobi, lingkungan ataupun circle sekitar kita. Selanjutnya konsul rutin, bergembira, baca tulis juga ini harus dilaksanakan secara ya. Continuity. Dok, berikutnya kita langsung tips agar lansia tidak cepat lupa secara garis besar. Seperti ya. Apa sih, Dok? Secara garis besar ada rumusnya namanya Mas Oke. Mas Oke. Ya, ini tahun 2014 saya nyusun tulisannya. Oke juga. Ya, Masnya M. Tanda nama M itu membaca. Jadi kalau pengen teman-teman Mas para sahabat 50 tahun ke atas, saya 59 ya. Kalau pengen tidak cepat lupa, jangan lupa M. Pertama, membaca. Membaca. Mendengarkan, menulis, menerangkan. Membaca, mendengarkan, menulis, menerangkan. Pakai gerak ini biar nggak lupa. Oke. Gimana Bang Basa? Membaca, mendengarkan, menulis, menerangkan. Membaca, mendengarkan, menulis, menerangkan. Nomor satu. Ini pakai gerakan biar juga ingat lagi ya Dok ya. Dalam ilmu neurologi, ilmu mencegah demensia ya. Itu kalau memadukan indera dan gerak itu dan suara ini sambil bergerak, berbicara, menggerakkan telinga mendengarkan itu membuat metode anti lupa namanya. Oke. Jadi baik. M ya, kemudian A. Hati adalah jangan lupa agama, berdoa pada Tuhan. Moga-moga enggak kena musibah, kena stroke. Enggak kena musibah, kena infeksi paru, infeksi virus otak ya. Supaya enggak ada tumor otak, enggak kena kelakaan ketutuk, kepentung ya. Iya, benar-benar. Ya. Wah, udah baik-baik kejatuhan pepaya. Padahal malah jadi masalah. Di luarnya bagus, jalannya perdarahan. Udah. Kita minta lindungan hang. Ya. Iya, enggak tahu hang kemudian udah bes. Dan itu sering terjadi bahkan Dok ya, di sekitar kita. Ya. Bermain olahraga untuk kekuatan, supaya kuat Anda, bela diri ini, ya, patah sah. Beton, dek, utuh. Besok, kira-kira 15 tahun, benar, enggak. Tapi agamanya malah enggak diperkuat. Ya, ya. Sayang, ya. Ini sayang sekali. Ya. Jadi agama itu penting. Berdoa, bersedekah supaya diberi keselamatan. Dan ada doa yang supaya enggak gampang mengalami lupa. Kemudian yang kedua, A-nya adalah asupan, Mas. Okay. Harus banyak sabu-sabu, sayur buah, sayur buah, sayur buah. Asupan, sabu-sabu ya Bapak Ibu. Ini sabu-sabu bukan sayur yang lain. Sayur buah, sayur buah. Ya, jangan yang lain. Ya, Okay. Itu tiga harus, misalkan setiap hari itu 5 mangkok sayur dan atau buah. Ya. Oke, okay, 5 mangkok sayur. Ya, kalau cara yang sederhana, kalau makan piring seperti nasi, ya separuhnya sayur buah itu. Ya, itu. Benar. Kemudian ini asupannya. Sayur buah, jangan lupa ada sayur buah yang mandum warna-warna ya. Merah, kuning, hijau itu bagus sekali. Itu manfaatnya masing-masing. Dan tomat, wortel, iya, kuning, apapun, buah mangga, bagus, hijau, semua hijau bagus sekali. Benar. Ada klorofilnya, ada antioksidannya, anti radikal bebasnya, flavonoid, macam-macam manfaatnya. Kemudian yang termasuk empon-empon bagus ya, empon-empon. Empon-empon. Misalnya jahe, jahe merah atau jahe putih biasa itu, kemudian daun pandan, serai, bagus banget itu. Umbi-umbian ya Dok. Iya, empon-empon. Empon-empon, beda empon. Lagi ya ini ya. Yang itu jamu. Jamu, air bal medicine ya. Ya. Kayak temulawak-temulawak. Betul, ya itu temulawak. Okay, baik, ini manfaatnya untuk diri betul. Okay. Itu MAS. S-nya adalah seni. Seni, ya. Bagaimana ini? Ya seni itu kalau pengen, ternyata seni itu bisa mencegah pikun Mas. Seni berlagu, seni melukis, seni tari, seni bela diri. Wah ini ya, kalau dibukul set, pok. Langsung punya refleks aja ya. Itu senang, padahal ya, makanya saya dianjurkan orang dan pelatih belajar ilmu lagi, ilmu pensa. Ya. Tapi jangan untuk tarung, bukan sambung. Kalau karate bukan komite. Tapi untuk lancar geraknya. Ya, misalnya, ya. Jadi rangkaian jurus apa jurus apapun dari kelompok beli diri manapun. Ya, kita belajar itu manfaatnya luar biasa ya harus melatih. Ya, boleh boleh tai chi, boleh wing chun, boleh apa saja pokoknya. Karate, judo, hapkido, aikido, jet kundo, boleh cuma bagus ya. Nah, kemudian jangan lupa ini yang tadi seni ya. Seni termasuk sosialnya aktif. Sosial aktif. Ternyata ada berita di Inggris dan di Australia, Kanada. Yeah. Orang yang suka kegiatan sosial itu umurnya panjang dan jarang pikun, Mas. Okay. Ya, makanya resep para orang-orang terdahulu dan sampai sekarang juga sama. Orang-orang yang aktif, dia berguna, memberikan sesuatu yang berguna kegiatan sosial. Karena kegiatan sosial pulang punya ilmu, pasti akan membuat sesuatu. Memberikan sesuatu. Mas Bara punya ilmu banyak kan, dari presenter, mewawancari banyak orang, ilmunya banyak pasti. Wah. Nah, itu ketemu orang ini mengajarkan ini, saya dapat dari Pak Prabowo, ini dari Profesor Anu, dapat ini dari, ilmunya banyak itu. Makin bertambah terus nah, Dok. Ya. Itu Mas akan disayang orang, moga-moga Mas Bara panjang umur, amin, doain orang. Amin, ya doanya orang ini luar biasa. Amin, amin. Dokter juga pastinya. Amin. Ya, selalu menginspirasi Dok. Ya. Amin. MAS ya. Seni yang sosial aktif dan oh ya itu obat. Kalau okay, obat-obat yang memang teman-teman sahabat-sahabat punya sakit hipertensi, jangan lupa makan obat yang teratur. Kalau obat diabetes mellitus, obatnya teratur apa? Suntik atau pil supaya kadar gulanya aman ya. Okay, ini baik. Oh, kemudian yang kedua adalah olahraga.
Olahraga apapun tuh melancarkan otak kita, ya. Olahraga ya, apapun. Olahraga apapun. Olahraga bagi olahraga yang mengandung unsur ekonomi ya, senam. Senam apapun, senam tuh bisa bagi mbak-mbak 50 tahun masih badannya masih bagus ya, mbak-mbak, mas-mas jadi pelatih senam di bisa lihat nih di Polda ini yeah. Ada pelatihan senam ada mbak-mbak atau mas-mas yang latih itu. Wah, tuh senang ya. Udah latihan, yang latih kan senang sehat tuh. Dua. Udah bahagia, tiga. Manfaatnya banyak. Iya, udah gitu. Temennya polisi banyak, kalau mencari SIM gampang. Ya. Temen sendiri ya, udah dapat uang, badan sehat, dapatnya dapet banyak. Bonusnya ya. Melakukan sesuatu yang disuka, ya. Waduh udah luar biasa ya, bonusnya. Banyak senang tuh, lagi tuh senang latih di polisi, tentara tuh. Udah ada manfaatnya ya. Banyak ya dok. Ya, sebenarnya banyak, pelatih-pelatih di pasar juga senang. Ya, sabutan-sabutan lah dok ya. Iya itu, ya Anda bisa minta tolong ya, kalau ada apa-apa bisa minta tolong. Keuntungannya itu. Jadi, itu yang... olahraga untuk, dan tanya adalah kontrol tensi berat badan, asam urat jangan sampai terjadi lonjakan tensi, kolesterol, trigliserid atau stroke jantung koroner. Dan yang terakhir ya ada kanya adalah misalkan Mas, ya kanya kartu identitas. Jadi, kartu identitas. Ya identitas penting sekali ya. Jadi kalau kita pergi bawa kartu identitas berapa kali kejadian orang tuh meninggal dunia nggak ada yang mengetahui karena nggak bawa identitas, makanya tolong undang-undang kita kan mewajibkan orang pergi bawa identitas. Benar, meskipun identitas. Banyak kalau KTP takut kepake ya KTP dipotokopi dikecilkan di scan di laminating tambahkan di dalam saku digantungkan pada bajunya nomor HP yang bisa dihubungi kalau udah lansia ya. Atau boleh juga pakai gelang yang nggak bisa dilepas kalau lansia juga bahkan ya, lansia itu benar ya, perlu pakai program khusus dilacak kerja bersih ketiap apa ya. Yang melibatkan GPS log ya benar sekali ya. Ya. Teknologi sekarang udah gampang ya dok ya, tinggal bagaimana ini kita mengantisipasi yang terakhir yaitu empowerment memberdayakan empowerment. Jadi lansia itu kalau kepengen cepet ikut harus dipakai, jangan lansia itu dimulyake duduk manis malah nggak boleh kerja apa malah dia pikun cepet dimanjakan udah ya, malah jangan bagus. Jangan ya berdayakan makanya di daerah Taiwan di beberapa daerah negara maju lansia masih mengatur menjadi penunjuk arah memberikan servis menjadi penyuluh atau di bandar-bandar tuh menjadi memberikan servis tapi yang nggak banyak pakai nggak banyak ototnya tapi otaknya benar sekali ternyata luar biasa itu. Jadi lansia jangan kemudian bagi pensiun bulan tidak dipakai, kemudian itu akan pikun cepat sekali, sangat cepat. Ya, kita harus latih terus, jangan sampai didiamkan, dimanjakan, apapun diambilkan, dilatihani ya, full itu, juga nggak bagus ya dok ya. Harus beraktif lagi ya dok. Dan lancar sadar bahwa saya ututuku bukan benci pada aku, tapi ututuku pengen otakku bagus. Oke, baik. Aku sangat merepotkan siapa-siapa. Luar biasa sekali. Baik pemirsa, sebelum ke last question nih, kali ini yang sudah saya siapkan sebelum nanti kita juga ketanya-jawab Q&A. Kembali saya ulang bahwasannya ada Mas Oke ya. Ada banyak sekali tadi, salah satunya membaca, mendengarkan, menulis. Terus juga ada agama asupannya juga seperti sabu-sabu ya dok ya. Sayur buah, seni, sosial, wah environment dan masih banyak lagi ya. Kalau supaya kita kupas, waduh ini itu lebih luas lagi ya dok ya. Ini 1 jam. Khusus. 1 jam. Ini last question dok, sebelum kita tanya-jawab. Bagaimana sesungguhnya cara merawat orang tua atau lansia yang baik dan juga benar dok? Ini gimana sih harus seperti apa nih treatmentnya dok? Ya. Apakah bisa dibantu slide-nya? Ya. Cara merawat orang tua? Silahkan, cara merawat orang tua atau lansia. Lansia. Karena ada 4 prinsip utama penting banget ya, cara merawat orang tua dan itu mudah sekali. Karena saya rangkum dari berbagai sumber literasi saya. Kemudian saya sampaikan ada 4 prinsip cara merawat orang tua. Ini adalah tips yang bisa diaplikasikan oleh seluruh peserta. Nah ini, ada 4 prinsip. Dan ini dipakai di... Red Cross Perang Merah sedunia pakai ini ya, yang mudah ya. Jadi mudah banget. Ini kalau kami pakai dimanapun pakai ini. Nomor 1, berikan perasaan enak untuk yang sedang sakit. Oke, okay, ya. Baik. Butuh hiburan dihibur, butuh nyanyi-nyanyi. Makanya kalau kita visitor jangan bernyanyi. Jadi saya visitor, eyang, terus saya nyanyi. Kutuliskan lagu ini. Langsung duet. Apalagi kita suguhkan lagu-lagu oldies ya, dok. Kalau lagu orang relevan, saya kan lagu masa lalu. Benar. Ada Diana kekasihku. Banyak. Langsung asik nanti. Jadi itu, berikan bahasa enak untuk sakit. Butuh foto-foto masa lalu, boleh, senangkan. Telepon setiap hari, gunakan. Ya, biar senang, diuang lagi. Lansia itu nggak butuh uangnya, makan udah bosen ya. Tapi kasih sayang, sentuhan, kehormatan. Yes. Yang kedua adalah makan yang tepat. Yang ketiga lagi boleh ditunjukkan. Yang ketiga adalah kebersihan. Mandiin, sikat gigi, ganti baju, kemudian sarung bantalnya,
Okay. Diganti punya, secara ya, teratur. Lipat-lipatan ya, kuku, tolong nih. Kalau nggak bisa memotong kuku, harus pakai perawat ya. Yang terakhir, biarkan istirahat. Biar kalau istirahat cukup, akan membuat lansia umurnya panjang. Ya. Nah, ini empat prinsip utama. Berikan perasaan enak bagi si sakit, makan minum yang tepat. Begitu pula kita harus tahu kebutuhannya seperti apa, jangan asal diberikan makan minumnya, kebersihan, dan biarkan istirahat. Ya, ya dok, dan siapapun yang merawat pasien atau lansia, namanya caregiver, ada family caregiver, ada professional caregiver, maka harus disiplin, sabar, simpatik, penyayang, sopan. Yang paling penting adalah penyayangnya dulu. Penyayang. Dan sopan, pinternya sambil jalan. Karena kalau semuanya kita udah sayang, kita sopan, itu pasti akan tumbuh mencari, perasaan yang lain. Dan cari ilmu, kan. Benar. Ya, teman catat, ada apa, punya dokter keluarga, bisa. Dokter yang di langganannya gitu. Benar-benar sekali, luar biasa sekali. Kita sudah sampai di last question kali ini. Pertanyaan-pertanyaannya sudah saya berikan untuk Dr. Prabowo Suseno. Matur nuwun sangat dok, tapi ini belum selesai karena kita langsung masuk ke sesi Q&A. Jeng. Wah, besok bisa ada ini. Mantap nih dok ya. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan sesi tanya jawab, dan saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Nanti dokter akan jawab satu-satu nih dok ya. Matur nuwun sudah bergabung melalui Zoom ataupun YouTube channel Radar Jogja Channel ataupun di Anlin Indonesia. Dari Asep Hidayat, saya berusia 62 tahun, sering terserang sakit syaraf kejepit, bermula dari kram pada betis sebelah kiri, sakit sekali sampai ke pinggang, sehingga kalau sholat tidak bisa ruku secara sempurna dok. Ini namanya isialgia, isiatica, syaraf kejepit pada tulang belakang sini, tulang pinggang. Okay. Obatnya gandulan. Ini karena, yang tadi kita bahas ya dok ya? Kata di sini. Di bagian belakang. Penyebaban kram. Ini papan kram di sini, sini sampai telapak kaki. Dan ini kalau akan menyeluruh. Oh, sakit sekali, nama siatika. Sialgia atau siatika, obatnya gandulan. Ini yang tadi ya dok ya, yang gandulan, kita gandulan. Atau ditaksi, kemudian sebenarnya digosok dulu, diangkat-angkati supaya ototnya gampang lega. Oh itu kita pakai semacam... Pakai manual saja bisa, pakai handuk beli, tangan manual bisa, boleh pakai balsam, pakai tangan kosong. Bisa ya? Oke, nggak apa-apa. Masa ini apapun dalam ilmu kedokteran, fisikan rehab medik, ini ahli fisioterapi itu jagonya ini. Oke. Okay, satu dengan Kak Ever itu senang banget. Itu dipijitnya, pijatnya macam-macam teknik ya. Ada gini, ada memiti, ada mijit, ada ini ada tujuh macam teknik ya. Yeah. Itu bisa diberikan. Okay. Nanti begitu ototnya kendor, gandulan mudah sekali. Jadi badannya bingung, cekluk, itu langsung enak dia. Wow. Nah, gandulan, pagi, siang, sore, jangan lupa. Kami beberapa kali nangani pasien semacam ini, saya dokter umum dulu tahun 87. Okay. Saya menggunakan ilmu pencak silat untuk nangani pasien ini. Dan ternyata banyak sembuh ya. Dan alhamdulillah sembuh. Ya, dok, ya? Itu murah sekali. Okay. Saya bilang, Eyang, kalau Eyang mengantar cucunya di TK Aba, TK Pertiwi, TK kan biasanya kalau di TK Polisi, ya Bayangkara, kan TK Aisia, TK, ya. Itu tolong gandulan tuh, kalau anak udah masuk gandulan ya. Gitu ya, itu dia katen, nganter anaknya cucunya sambil gandulan. Dok, 3 bulan. Dah sembuh dok. Bulan, udah enggak sakit lagi. Alhamdulillah mudah, kan? Sekali. Gitu. Luar biasa, sangat mudah sekali. Matur nuwun. Tadi Bapak Asep ya. Ya, Bapak Asep ditanya tadi orang juga tetap vitamin syarat tetap diberikan, anti radang diberikan, tapi jangan lupa gandulannya sebagai obat yang paling murah itu. Itu yang paling mudah. Nah, nanti kalau ilmunya betul ya ahli rehab medik ya, dokteran fisik dan rehabilitasi medika, dokter SPKFR namanya. Oke, baik. Luar biasa, nggih. Pertanyaan yang pertama sudah kita jawab dan kita kupas tuntas. Jadi hal yang sangat mudah kita lakukan sehari-hari adalah gandulan. Ya, atau gelantungan. Nah, berikutnya pertanyaannya sudah masuk. Ada Ibu Ana Ben Bella, matur nuwun, saya berusia 52 tahun, dok. Berat badan saya 155. Terus selanjutnya sendi ini berat. Ini tinggi badan. Oh, tinggi badan. Tinggi badan 55, okay. Berat 55 udah bagus nih. Tinggi badannya ya, tinggi badannya tulang, adalah 155. Tulang sakit, terutama bau, kerutut sudah cek RA, bukan rematik, dan kalsium 3. Yes. Oh iya, okay. Dipastikan Bu, ini penyakitnya OA atau RA. Apa kalau sendi-sendinya itu bukan hanya rematik, bisa saja osteoartritis. Okay. Ternyata bukan osteoartritis, apakah ada namanya sedugut namanya. Sedugut itu ternyata dicek, cairannya diambil, ternyata kristal, semacam kolesterol. Itu bukan asam urat. Nanti obatnya, tentu saja obat sesuai dengan penyebabnya. Nah, biasanya Ibu bisa datang ke dokter penyakit dalam konsultan rheumatologi ya. Yaitu di Sarjito ada, di CIH ada, di Panti Rabe ada, dan beberapa rumah sakit yang ada SPPD KR namanya ya. SPPD. Kodenya itu KR. Okay. Atau ke dokter lansia kalau sudah tua bisa dokter lansia, dokter geriatri seperti saya, dokter Probo, dokter Dewa Putu Pamantara, dokter Ekwari Bobo, kita juga bisa melayani semacam itu. Baik, itu bisa baik, di Sarjito, di CIH atau di Panti Rabe, di DKT, di Harjolukito. Ya, kita bisa. Jadi tapi yang menangani khusus ini khususnya ada konsultan rheumatologi, ada dokter Ayu, ada dokter Dini Warhit, ada Prof Nyoman Kerti. Ya. Nah, ini untuk mengetahui ini tadi monggo silakan. Nanti dipastikan ada periksa ini mana kalau bisa dogot obatnya bukan itu. Oh, berarti kita harus cek dulu ya, Dok ya. Iya, betul. Dipastikan, Bu. Kalau anti nyeri itu gampang, Bu, tapi anti nyeri itu kalau obat nyeri itu mudah banget. Semua dokter bisa, enggak usah spesialis.
Tapi yang obati tuntas itu harus tahu penyebabnya dan mekanisme mengapa sakit, maka diberi antinya supaya sembuh untuk seterusnya, termasuk pola hidupnya. Pola hidup atau healthy lifestyle. Ya, makanya kalau kita mengobati secara tuntas, saya butuh waktu satu orang itu 15 menit paling enggak. Jawabnya. Itu bisa mendiagnosis nantinya. Ya mungkin 80% 90% tepat gitu. Tepat ya, dok. Wah, luar biasa sekali pemirsa ya. Pertanyaan-pertanyaan sudah masuk dan tadi juga sudah kita kupas beberapa gitu ya untuk dua pertanyaan. Berikutnya untuk pertanyaan berikutnya sudah bergabung sekali lagi untuk Anda yang beruntung, nantinya Anda bisa mendapatkan voucher belanja senilai Rp100.000 dari Pamela Supermarket ya. Jadi silakan yang sudah bergabung langsung saja bergabung kembali melalui live chat kami di Zoom ataupun di streaming kami di Radar Jogja Channel dan juga Anlin Indonesia. Dari Ibu Titik Suyati, apakah lansia itu identik dengan tangan yang kebas atau kesemutan ya, dok? Tidak, tidak. Kalau lansia kena ini, mesti ada sesuatu. Ini mitos berarti ya, dok ya? Ya, lansia itu tidak mesti, lansia agak, karena B29 ya, kesemutan nggak masuk, kesemutan nggak masuk, ini mesti ada sesuatu. Yang paling kalau ini ada Anda tidak lancar atau ada vitamin saraf yang kurang di dalam tubuh dia. Jadi aliran darah nggak lancar itu bisa karena macam-macam, kolesterol tinggi, triglycerida tinggi, asam lemak tinggi menyebabkan peradangan pada jalan darah. Jalan darah yang sehingga suplai darah ke saraf-saraf itu tidak cukup, suplai ke otot tidak cukup, sehingga menyebabkan ada kerap kebas-kebasan. Ini bisa karena kolesterolnya tinggi, triglycerida tinggi, akibat apa? Atau sarafnya terganggu karena gula darah terlalu tinggi. Jadi itu bisa merupakan akibat dari neuropati diabetika atau hipertrigliserida tinggi atau kolesterol tinggi. Atau yang lainnya. Jadi itu bisa juga hanya ada yang lancar dikebas-kebas gini, digetar-getarkan. Gini intepuk. Lancarlah dia lancar. Kalau ada lancar kemudian sembuh, selesai. Jangan lupa oksigen cukup, maka pakai pernapasan ya. Tarik, tahan, buang. Pakai nafas segitiga, nafas segi 4 ya. Tarik nafas panjang. Tahan sampai 10-20 detik. Sambil membayangkan bisa pakai namanya RCI atau menggunakan LPD, latihan pasca diri. Profesor Husain Asdi, guru kami di Kacamata mengajarkan metode ini untuk pengobatan banyak sekali penyakit dan kalau dokter bunda dengan metodenya RCI, relaksasi, konsentrasi dan imajinasi. Ini bisa pakai nafas panjang membayangkan Tuhanku sembuhkan aku. Kalau masuk dan pergi ke organ-organ kemudian dibuang. Nah ini bisa. Beberapa teman-teman dari kelompok kungfu, tai chi juga ada metode konsep seperti ini. Metodenya ya. Jadi ini ada metode yang semacam ini juga untuk pengobatannya. Oke, baik, luar biasa. Jadi tidak mesti, tidak mesti aneh ya. Obatnya paling gampang adalah sementara anti nyeri dan vitamin dan lancar aliran darah apapun caranya. Jadi kebas itu bukan identik dengan lansia ya, dan tentunya pastinya nih untuk bapak ibu bukan berarti kalau lansia terus tangannya kebas sendiri atau kesemutan enggak ya. Tapi kalau semoga hidupnya sehat kita pasti tidak akan mudah. Enggak banyak yang seperti ini. Ya. Jadi itu bukan identitas. Enggak. Oke, baiklah. Terima kasih untuk yang 3 pertanyaan sudah masuk. Kembali saya sekarang gantian memberikan pertanyaan untuk seluruh pemirsa dan juga peserta yang sudah bergabung. Pertanyaan-pertanyaan adalah bisa dicatat ya pertanyaan yang pertama ini. Sebutkan resep sehat ala Dokter Probo. Coba ya, saya akan coba ajak untuk Bapak Ibu dan juga peserta Sumonggo yang sudah bergabung. Sebutkan resep sehat ala Dokter Probo ya. Nanti yang bisa menjawab, monggo. Ini nanti Anda juga mendapatkan kesempatan hadiah loh ya. Dan berikutnya, kalau ini tadi dari tim kami, selanjutnya adalah dari Anlin Indonesia. Nah, ini saya mau buat pertanyaan ya mas ya, dari Anlin Indonesia. Apa kegiatan yang dilakukan di tengah pandemi dari Anlin Indonesia, apapun silakan sebutkan Bapak Ibu ya, di tengah pandemi ini kegiatannya apa saja. Tadi di awal kita sudah kupas bersama dengan brand manager Anlin ya, Ibu Resya Agustin ya. Jadi monggo silakan kegiatan apa yang dilakukan oleh tim Anlin Indonesia, monggo silakan. Kalau tadi pertanyaan adalah yang pertama sebutkan resep sehat ala Dokter Probo Suseno, monggo silakan langsung saja dijawab di chat room kami. Yang pertanyaan kedua adalah pertanyaan dari Anlin, apa kegiatan yang dilakukan oleh Anlin di masa pandemi? Monggo silakan langsung saja bergabung ya. Ada hadiah spesial untuk Anda. Jadi monggo saja. Oke, kembali dok. Sebelum nanti kita masuk ke sesi-sesi berikutnya. Kita masih mau bahas tentang ini loh dok. Tentang bagaimana kalau semuanya mentreatment atau merawat lansia. Jika kalau dia pakai perawat kan pasti biasanya kalau perawat sudah punya SOP-nya ya dok ya. Harus seperti apa. Tapi kalau untuk kita nih dok. Apalagi saya yang bapak ibu saya sendiri juga udah sepuh gitu dok. Saya harus merawatnya seperti apa sih dok? Pakai tadi. Banyak pakai tadi, harus senangkan hatinya. Oke. Menyenangkan hati udah berarti udah memberi terapi. Oke, baik. Terapi psikologis, apalagi mendoakannya. Wah, itu terapi psikologis religius, namanya dukungan
psikologis. Itu kami mentor pasien kami di rumah sakit Sarjito kan pakai itu. Oke, okay, oke. Okay, rumah sakit okay. Yang lain di rumah sakit Surajito Negoro atau di CIH kami pakai metode ini. Selesai memeriksa kami doa bersama. Tapi okay. Kami yakin Tuhan akan menyembuhkan. Ya, dan kita harus yakin. Nah, kesempatan sembuh itu yang menyembuhkan itu Tuhan, kita hanya mengobati. Benar, itu benar. Yang jadi nomor satu senangkan hatinya. Benar, yang kedua benar. Jangan lupa makan yang tepat. Oke, okay, baik. Ya. Ibu sukanya apa? Bakmi. Padahal kolesterol tinggi boleh, tapi sedikit. Makanya Pak rumusnya betul. Profesor Askandar. Betul. Kalau makan minum boleh, tapi usahakan makan minum yang BNI, batasi nikmati imbang. Gitu. Iya, batasi nikmati ya, dan juga imbang. Ya, kebersihan, baik. Dan terakhir istirahat. Nah, itu kita harus kontrol ya. Baiklah, pemirsa, kita kembali buka pertanyaan yang sudah masuk sembari kami juga menunggu jawaban dari Anda. Tadi ya, pertanyaan dari kami adalah sebutkan resep sehat ala Dr. Probo dan selanjutnya kegiatan apa yang dilaksanakan oleh tim Unlim selama pandemi ini. Nah, pertanyaan berikutnya dari Ibu Dwi Hartati di Yogyakarta. Ya, kenapa lansia enggan periksa kesehatan ke dokter? Bagaimana agar orang tua mau periksa lebih dini agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan nantinya? Nah, gini, kita ngomongnya bukan untuk kesehatannya, bukan biar tahu penyakitnya, bukan. Ya, apa, Dok? Biar panjang umur, bagus amal di masa tua. Karena Tuhan tuh mengatakan beruntunglah orang yang panjang umur dan bagus amalnya. Jadi oh, supaya yang tuh jadi orang beruntung panjang umur, bagus amalnya yang cek kesehatannya, bukan menemukan penyakitnya. Ayo yang cek, nanti ya, biar tahu sakitnya, gitu nggak bisa ya? Yang nggak beres, diperbaiki yang, biar panjang umur. Kalau kepengen yang, kami kepengen ditungguin yang. Kalau pengen yang sampai saya jadi menikah besok, kakek nenek menungguin saya. Bisa lihat. Buyut sebagai buyut saya ditungguin kakek nenek. Kami pengen, kami sayang nenek. Ayo yang. Nah, kalau nenek atau kakek enggak mau datang ke rumah sakit, dokter dapat diminta ke rumah. Bisa. Namanya home care. Komunikasi, dokter. Ya, kita bisa datang ke rumah, benar-benar, Mas. Home care. Home care. Ya. Jadi dokter bisa meriksa ke rumah. Benar, jadi benar, ya benar. Memang tarifnya beda. Tapi bisa. Labnya kita bisa. Labnya kita, lab juga datang ke rumah dia bisa. Bisa semuanya. Jadi, sekarang dipermudah semuanya, dokter. Ya, itu home care. Ya, lagi nanti bisa menghemat waktu. Bagi bapak ibu yang repot mau antri lama, antri kan lama membuang uang, yes, membuang waktu karena orang time is money katanya ya. Benar-benar. Ya time is work, time dapat kerja aja kan. Jadi kalau orang sibuk orang tak bisa datang ke rumah. Ya benar, nanti datang kan dokter yang temennya, yang dokter ahli lansia boleh. Tapi yang biasa ada lansia kan pakai bahasa lansia ya. Benar, lagu-lagu benar. Jadul kita bisa. Nah nanti bisa kita yani dengan apa? Senang kemudian. Laborat ke rumah, ahli gizi datangkan ke rumah juga bisa. Oh, nanti kita rapatin, namanya home care. Okay. Nah, kita ahli gizi, laborat, fisioterapi, bisa. Rohaniwan, okay. Yang psikolog, gizinya bisa. Bisa disesuaikan. Ya, bisa. Tergantung keuangannya. Benar, jadi bisa. Kalau ini gak butuh, ya gak usah. Okay. Nah, nanti ternyata anaknya, kadang-kadang ternyata pinter ilmu ini, ya anak aja yang menangani. Gitu. Okay. Atau tetangganya ada, tetangganya. Memberdayakan yang ada dan menghemat uang. Benar sekali. Atau puskesmas, ya. Kita kerjasama dengan puskesmas, ya bisa. Benar. Nah, ini cara mudah. Untuk tadi sudah bertanya ya sebelumnya bahwasannya kita hanya perlu membangun komunikasi yang tepat. Betul. Untuk lansia atau bapak ibu kita agar tidak takut dan juga tidak enggan gitu untuk periksa ya, Dok ya. Banyak biasanya kalau ada ibu-ibu yang manggil dokter nih, ini prendok nih yang ini teman saya. Wah. Tadi dolan nanti mampir pengen temu eyang, pengen sungkem. Wah. Padahal dipanggil. Padahal bicara seperti itu ya, Dok ya. Oke, baiklah. Oke, terima kasih sudah bergabung melalui chat room kami. Matur nuwun sangat untuk semuanya dan berikutnya ini ya. Ini yang sudah bergabung, ini mungkin the last question ya. Nur Rahma. Masih ada mungkin ya. Nur Rahma. Dokter, maaf saya mau tanya, bagaimana cara memberitahu kepada lansia yang gula darahnya tidak terkontrol? Tapi makannya masih banyak dan tidak terjadwal, Dok. Nah, ini. Terima kasih, Mbak. Ini Nur Rahma Chandra dan Mbak Mariska ya? Monggo, ya, Dok, silakan. Mungkin Nur Rahma Mariska nih, Mbak, atau Nur Rahma Chandra nih. Okay. Pinter-pinter nih. Ya, Ananda Nur Rahma, ada kalau gula darah tertinggi mau kontrol, udah deh. Kita main obat aja. Oh, ya, main obat aja, ambil badan stres ya. Tidak apa-apa ya, Dok? Ya, nggak apa. Kita pilih obat yang aman. Oke. Okay, makanya, dokter itu memilihkan obat yang cocok, gangguannya apa. Oke. Okay. Oh, ini obatnya sehari kali. Ini vitamin yang membuat sehat, gitu. Jangan ngomong obat. Benar-benar. Vitamin, padahal itu menurunkan kadar gula. Nanti vitamin, jangan Oke. Okay. Biasanya kalau lancar ngomong vitamin senang ya. Ya, benar. Karena vitamin. Tapi sedikit ya, nggak boleh. Siang, ini hanya pagi, toh. Ini vitamin sakti yang. Biar badannya kejuk-kejuknya hilang. Nanti yang dicek gulanya normal yang ya, ini vitamin membaiki gula ini ya. Benar, lalu ngomongnya vitamin jangan mau obat ya, nggak suka ngomong sekali obat. Lagi komunikasi ini penting banget ya. Ya kuncinya adalah di komunikasi betul. Vitamin jangan kalau obat mindsetnya nanti bapak atau ibu kita jadi kayak wah ini nanti dikira gimana Dok ya, nanti terus efek sampingnya dibuang ginjalnya rusak. Oke, benar. Itu pak tadi membuat ginjalnya awet ya, dan jangan lupa yang kalau yang suka makan banyak itu nanti boleh makan banyak tapi yang low kalori. Oke, baiklah. Makan banyak tapi
kalau ini rendah jadi menyebabkan tidak menyebabkan gulanya naik gitu. Okay. Ada, dan gerak-gerak. Jadi, ya kita jalan-jalan ya, jalan-jalan sehat sendinya yang biar sendirian sehat padahal untuk menurunkan kadar gula sebenarnya. Jadi kalau pada di Ananda Norama tadi pakai obat atau diajak jalan-jalan. Okay. Alasannya macam-macam. Ya mesti silaturahmi ke sana yuk, pilih ini, membakar kalori tujuannya. Padahal sebenarnya kita mau ini ya dok ya. Membakar kalori. Baik. Ya Pak, karena berjalan kaki itu, kalau apalagi naik tangga 10 menit itu membakar 202 kalori. 202 kalori. Ya itu banyak biasa. Banget kan. Ya banyak naik tangga ya, naik turun tangga ya. Benar. Enggak pengen turun tangga, itu sekitar 125 kalori. 125 kalori jalan biasa ya. Sangat iya. Oke, baiklah. Pertanyaan berikutnya pemirsa, kita akan coba cek kembali. Terima kasih yang sudah bergabung. Ini dok, dari Bapak Albertus Ganivianto, saya susah tidur dok, jadi mungkin insomnia. Kalau tidur bentar-bentar bangun, kenapa ya dok, penyebabnya apa nih? Ya. Gitu. Orang bentar-bentar bangun itu macam-macam. Apa. Yang paling terjadi adalah gangguan nafas ya. Oh. Misalnya orang gemuk, lidahnya leher pendek, gemuk, kemudian sering itu lidahnya ketekuk ke belakang, pasti sesak. Oh, namanya bisa, step up loh. Bisa ini ya, Dok. Ya, sesek gitu ya. Okay. Nah, itu kalau seperti itu harus berat badan turunkan, nanti sembuh sendiri, enggak pakai obat itu. Ah, ini ya. Komitmen. Ya, komitmen ya. Gitu ya, Dok. Ya. Nah, kalau berat badan main turun pakai rumus SGM. Gimana itu, Dok? Santan, goreng, garam, manis dikurangi. Kadang tuh kita apalagi di Indonesia, singkatan, Dok, ya, susah gitu. Wah, jangan. Ya. Kita harus coba dulu ya, Dok. Jadi ya. Itu main ingat aja. Nah, kemudian yang kedua, bisa kurang tidur karena gatal, karena nyeri, karena kencing. Okay. Dipastikan kalau laki-laki bapak tadi laki-laki umur berapa, kalau bapak ada prostatnya tinggi, melotnya membesar, maka obatnya adalah prostatnya dinormalkan supaya bagus ya. Jadi kalau kita kalau 54 tahun usianya. Oh, 54 tahun. Okay. 54. Iya. 54 tahun kalau hubungan seksnya enggak teratur prostatnya besar biasanya. Kalau hubungan seks teratur itu prostatnya bagus. Para urolog menyarankan hubungan seksnya teratur lho, Pak. Oh, ibu, tolong bapak dirawat, mas perawatan on the deal itu aja. Wow. Tiga kali ya. Para urolog-urolog di Sarjito, di UGM tuh resepnya bagus banget. Bukan seks teratur ya, tiga hari sekali. Wah, keren banget. Pak langsung seneng tuh nanti. Bakatung. Ini di Bakatung, satu udah Bakatung juga, tutut saya 4. Wah, aduh. Ya, anak saya 6, tutut saya 4. Luar biasa. Menang sehat selalu nggih, dokter. Alhamdulillah. Ya, luar biasa. Jadi, itu ya, jadi bapak nanti sulit tidurnya kenapa? Apakah mimpi buruk? Kalau nightmare ini berarti ada sesuatu, nah itu bisa diatasi. Kalau memang pengobatannya kalau sulit tidur karena mimpi buruk, itu ada dua cara. Apa itu dok? Cara medis dan cara spiritual. Ya, kalau untuk orang digawe itu bisa. Seseorang bisa dibikin, nggak bisa tidur, bisa kok. Dipasangi. Ya, ya. Seperti itu ya dok ya, hal-hal dipasangi seperti itu ya. Benang atau korek api diberi sesuatu mantra atau di metode tertentu ya. Nggak tidur ya pasti. Nanti gue nggak bisa tidur, gue bisa terus, nah hang lah media nanti. Jadi itu benar-benar. Ya. Oke, baik. Bisa juga karena mikir utang juga bisa. Oh, iya. Karena mikir. Ya, mikir utang, mikir suaminya, mikir istrinya nggak beres-beres itu bisa. Saya sebenarnya mau nyebut itu, ya, cuma kayak masih tak tahan loh, ya. Udah disebutin sama dokter. Ya. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Sumarsi Marsi, usia 79 tahun. Wah, luar biasa sekali, sehat selalu Ibu. Pagi saya makan nasi 2 sendok makan telur, terus juga balafel 1 butir tempe 1 telur balado itu. Balado ya. Telur astaga ya, telur balado. Kirain nama kok baru gitu balafel gitu. Jadi nasi 2 sendok makan, telur balado 1, tempenya 1 potong, pisang 1 potong, 1 buah, air putih 1 gelas. Bagaimana untuk mengetahui gramnya karena hanya kira-kira. Oh, ini pakai ukuran rumah tangga. Di kira-kira ya, Dok ya. Enggak, itu ada daftarnya, ada daftarnya. Jadi di semua puskesmas itu ada ahli gizinya, Bu. Okay. Jadi Ibu Marse bisa datang ke puskesmas. Puskesmas semua puskesmas itu ada ahli gizi, apakah S1 atau Diploma 3 atau sekolah pembantu ahli gizi. Mereka sudah pintar. Okay. Bahkan tidak ada ahli gizi pun dokter umum, perawat juga bisa. Ada daftarnya itu. Okay. Nah, apa yang harus dikonsumsi ada, ya, Bu? Ada. Bahwasanya telur itu kalornya ada aturan kalian. Okay. Ukuran berapa? Telur ayam, telur rebus atau kalau ceplok. Kalau ceplok itu 125 kalori. Okay, ya, kalau telurnya telur bebek itu diceplok maka sampai 300 kalori. Udah ada daftarnya kayak itu. Kemudian kalau nasi itu kalau seperempat piring itu ada 50 kalori. Oke, okay, baik. 50 kalori. Kemudian kalau ya penuh ya. Kemudian kalau kurma 3 itu adalah berapa kalori? 25 kalori. 25 kalori itu 3 biji ya, Dok ya. Maaf.
dua lima kali yang biasa ya. Tergantung ada yang sukari, ada yang najwa ya. Jenisnya yang mana ya, dulu ya betul. Dok ya. Nah kalau kurma tuh maaf, kurma 50 kalori. Oh, 50 kalori. Kurma 3 itu rata-rata 50 kalori. Okay. Kalau 12 kurma berarti dia sama dengan 200 kalori. Nah, gula. Jadi itu ada daftar, Bu. Ada daftarnya. Kalau makan Ibu, ini minum ya. Ini termasuk nih. Ini apa ini? Ada daftarnya. Kalau Bapak Ibu mau minum apapun, makan di dia aja. Kalau misalnya saya nyebutkan, sebenarnya saya cukup hafal ya. Yeah. Cukup hafal produk-produk di pasaran saya tahu, tapi enggak pantas kalau saya sebut namanya. Okay, itu sure. Ada yang susu itu kalau seperti ini ada kalorinya. Kalorinya energy. Sejumlah ini ada. Kalori total adalah nah ini. 120 kalori ya ini, 120 kalori. Berarti ini jadi harus diminum ini. Okay. Seperti susu ini ya rasa vanila, rasa vanila. Saya juga butuh protein dok ya, apalagi saya mempertahankan masa otot. Ini 120 kalori ya, jadi ini kalau satu piring itu kalau laki-laki, yang laki-laki seperti Mas Bara, saya ini kan 200 kalori ya, tapi kalau perempuan ada 178 kalori. Ya. Jadi ini udah hampir 3/4 piring nasi ini. Ini saya sambil minum ya, biar karena memang pemirsa saya butuh, ini di sini proteinnya 6 gram, satu kali serving. Oh, boleh. Satu kali serving 6 gram ya. Untuk pemirsa, jadi apalagi saya sedang mempertahankan masa otot dok ya, butuh ya dok ya, namanya protein dia. Ya. Okay. Jadi ini Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Lupa ya. Nih ya pemirsa, tunjukkan jiwa mudamu melalui gerak aktifmu, luar biasa. Saya Bara Zulfa, saya minum Anlin. Wah mantap. Jadi teman-teman itu ya bu, jadi kita berhitung. Tempe itu tempe ukuran berapa, potongan gitu, potongan besar, tempe dipotong berarti PT-nya. Tempe kan macam-macam, tempe saya nggak nyebut tempenya Pak Pedro. ada tempe apa Pak siapa itu. Itu ada. Nah itu ada tempe bungkus pakai daun pisang itu beda lagi. Okay. Ukurannya. Tadi patokannya adalah potongan berapa gram itu bisa dihitung berapa kalorinya. Semua ahli gizi di Puskesmas ada, di rumah sakit jelas bisa ada. Oke, baik. Jadi untuk tadi Ibu Nge yang sudah bergabung melalui pertanyaan kami, ini mudah sekali untuk mengetahui bagaimana kebutuhan sehari-harinya. Monggo, ke Puskesmas masih bisa ya. Masih bisa ke Puskesmas nanti untuk bertanya kebutuhannya seperti apa dan apa yang harus dikonsumsi setiap pagi, siang, ataupun malam gitu ya dok ya. Baiklah, kita sebentar lagi ini harus segera pamitan dok bersama dengan dokter Prabowo Suseno. Matur nuwun sangat, namun sebelumnya mungkin bisa kita tarik kesimpulan dan juga pesan-pesan dari dokter Prabowo Suseno. Sumonggo dok. Ya, terima kasih para pemirsa di mana pun berada, sahabat Pamela dan sahabat Radar Jogja. Yes. Jadi saya mengingatkan saja untuk sehat bahagia, banyak rumusnya, ada rumus 11 yang sangat mudah. Sehat bahagia, apakah resepnya? Rajin olahraga, seimbang gizinya, tidur secukupnya, tingkatkan takwanya, kembangkan hobinya, bagus lingkungannya, legowo dan ikhlas menerima, kontrol rutin dan bergembira, baca tulis tetap berkarya sekuatnya saja. Itu pesan saya. Luar biasa sekali, boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk narasumber hebat kita, Dr. Prabowo Suseno, SPPD Kager Finasim, SAMM. Dokter, semoga selalu diberikan kesehatan, amin, kelancaran dalam segala aktivitas, amin, diberikan keberkahan selalu, amin, ya dok. Amin, ya. Terus menginspirasi kami, generasi amin, muda, semoga bisa mengaplikasikan semua ilmu yang diberikan, amin, oleh Dr. Prabowo Suseno. Matur nuwun sangat untuk segala ilmu ilmunya, sehat-sehat selalu dokter. Amin, amin. Matur nuwun sangat. Baik, dan juga pastinya terima kasih untuk pemirsa yang sudah bergabung baik melalui streaming kami di Radar Jogja Channel dan juga Anlin Indonesia. Dan juga kami informasikan sesaat lagi saya akan segera umumkan untuk seluruh pemirsa yang sudah bergabung, kira-kira siapa yang mendapatkan hadiah ataupun door prize voucher belanja dari Pamela Supermarket ya. Jadi belanja hemat, belanja ya di Pamela aja gitu. Setelah yang satu ini, kita kembali tentunya masih dalam rangkaian acara spesial yang sudah ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu semuanya, masih di Zoominar Live Weekends at 50. Di usia saya, aktivitas ini buat saya. Matur nuwun sanget. Memang buat saya juga Anlin. Baru kemasan ekonomis Anlin Gold Plus untuk tulang, sendi dan otot, plus nutrisi lebih untuk dukung gerak aktifmu.
aktivitas ini buat saya. Memang buat saya juga Anlin. Baru kemasan ekonomis Anlin Gold Plus untuk tulang, sendi dan otot plus nutrisi lebih untuk dukung gerak aktifmu. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Zoominar bertema Life Begin at 50. Tentunya ini menjadi kesempatan istimewa untuk kita saling sharing, saling bersinergi, saling memberikan kekuatan dan juga semangat bahwa lansia akan hebat ketika menambah produktivitasnya dalam kegiatan apapun itu ya. Baik, satu lagi saya akan segera umumkan kira-kira siapa yang berhak mendapatkan voucher belanja dari Pamela Supermarket untuk masing-masing pemenang mendapatkan Rp100.000. Tapi nanti, karena sudah ada yang di samping saya mungkin sapa dulu sebelum saya masuk ke pengumuman door prize ya. Ini sudah hadir, beliau adalah Bapak Lukman Kudo Narpodo. Leres Bapak, ya. Beliau adalah Ketua KJNI Komunitas Jalan Nordik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Cabang Jogja. Nanti kita akan selangkah lebih dekat dengan Bapak Lukman, tapi sebelumnya saya akan umumkan pemenang-pemenang dulu, ya Pak. Ya. Baik, langsung saya umumkan terlebih dahulu untuk yang mendapatkan door prize pada kesempatan sore hari ini. Selamat, Anda telah beruntung. Saya akan umumkan untuk yang 5 pendaftar pertama. Jadi ketika kami buka acara ini, siapa yang pertama kali mendaftar di 5 orang pendaftar pertama? Selamat untuk Ibu Farida Hadi, Ibu Sumira, Ibu Murtia, Bapak Sutanto, dan Ibu Nur Hidayati. Nah, selamat Anda mendapatkan voucher belanja dari Pamela Supermarket, di mana untuk pengambilan ini bisa langsung datang ke Pamela 1, ya, Pamela 1. Lalu kalau semuanya ada pertanyaan nih, saya ada di luar Jogja, Mas, gimana caranya? Nah, Anda bisa memanfaatkan nantinya nomor WA yang ada di Instagram Pamela Supermarket, atau juga bisa langsung WA di 0878-0015-3222. Dan nanti untuk belanjanya Anda bisa memanfaatkan fitur Shop From Home Pamela ya. Seperti itu pemirsa. Selamat untuk Anda yang mendapatkan voucher belanja dari Pamela Supermarket. Berikutnya untuk pertanyaan terbaik dari peserta. Kita akan langsung kita munculkan di layar Anda. Pemenang pertanyaan Dr. Probo, ini ada Ibu Winda dari Social Club Indonesia, pemenang kuis Anlin dari Ibu Purwati di Jogja,
Dan pemenang pertanyaan terbaik ada Ibu Nur Rahma, Mas Asep, dan juga Ibu Dwi Hartati. Selamat sekali lagi Anda mendapatkan voucher belanja senilai Rp100.000 dari Pamela Supermarket. Untuk Anda yang berada di dalam daerah istimewa Yogyakarta, Anda bisa langsung datang ke Pamela 1 ya. Pamela 1 nanti langsung ke customer service-nya, Anda bisa langsung menyertakan identitas ya, identitas pribadi Anda, dan jangan lupa tunjukkan grup bergabung di rangkaian acara ini. Seperti itu. Dan lalu seperti apa yang ada di luar Jogja? Mudah. Anda bisa hubungi atau cek Instagramnya terlebih dahulu di @pamelasupermarket atau bisa langsung WA di 0878-0015-3222. Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu, bisa dicatat WA-nya yang mendapatkan di luar Jogja, 0878-0015-3222. Langsung saja di WA, dan nanti proses belanja akan dipandu melalui WA, dan nanti bisa manfaatkan fitur shop from home Pamela. Seperti itu, mudah sekali caranya ya. Baiklah, luar biasa, sekali lagi selamat untuk Anda yang mendapatkan voucher belanja. Terima kasih juga, kami ucapkan matur nuwun untuk Pamela, belanja hemat, belanja di Pamela. Tepuk tangan dong buat Pamela. Matur nuwun sangat Pamela ya. Dan jangan lupa, Anda juga harus nanti manfaatkan ya voucher belanja untuk beli susu Anlin. Belanjanya di mana? Di Pamela. Baiklah kalau gitu. Terima kasih untuk Pamela yang sudah memberikan voucher belanja untuk seluruh peserta di Zoominar pada sore hari ini. Berikutnya, sesuai dengan janji saya tadi, pemirsa, saya akan merapat lebih dekat lagi dengan beliau, Bapak Lukman. Selamat sore Bapak, apa kabar? Baik. Luar biasa. Salam sehat. Salam sehat. Bapak juga sehat selalu, selalu menginspirasi. Luar biasa. Ya. Kalau saya lihat Bapak ini dari gaya duduknya ini asik. Santuy ya. Selalu diberikan kesehatan, kelancaran. Karena enak gitu ya Pak ya, luar biasa sekali. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat selain sehat, luar biasa Bapak? Sehat, luar biasa. Tadi dari mana Pak Lukman? Saya dari rumah. Dari rumah, dari rumah. Luar biasa sekali. Bapak, Pak Lukman ini dari Komunitas Jalan Nordik Indonesia, iya. Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta. Atau singkatannya adalah KJNI. Pak Lukman, boleh di-share dong ke seluruh peserta yang hadir nih, tidak hanya Jogja, seluruh Indonesia, iya. Pak. Monggo, iya. Silakan, apa itu KJNI? Oke, KJNI adalah Komunitas Jalan Nordik Indonesia. Mm-hmm. Sebetulnya pusatnya itu di Jakarta. Okay. Itu didirikan sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu ya. Okay. Kemudian berkembang di kota-kota lain. Yep. Di Bandung ada, di Jogja, kemudian di Cepu juga ada. Cuma kebetulan anggota yang terbanyak itu justru di Jogja. Oh, di Jogja. Padahal pusatnya awalnya di Jakarta. Luar biasa sekali. Karena kemungkinan ya orang Jakarta itu komunikasinya kan jaraknya jauh gitu. Oh, okay, benar. Kalau mau kumpul-kumpul itu agak repot. Agak repot. Kalau Jogja itu begitu ada kabar yuk kumpul jalan bareng biasa, nah, gitu ya, Dok, ya? Itu lebih gampang. Okay, baik. Jadi kita itu sebetulnya terbagi dalam kelompok-kelompok. Apa saja itu? Ada 10 kelompok ya. 10 kelompok. Okay. Kelompok itu sebetulnya tadinya cuma komunitas mereka sendiri, misalnya komunitas sepeda. Okay. Yuk kita nyoba Nordik. Okay. Komunitas sepeda Dansek misalnya. Gingin, Dok. Menjadi komunitas Nordik Dansek. Gingin. Kemudian Salendra. Salendra itu hotel yang di Taman Siswa itu. Yeah. Orang di sekitar itu yang kenal dengan Hotel Salendra, mengadakan sendiri Salendra. Okay. LPP, pensiunan. Yeah. Pensiunan LPP, mengadakan sendiri, kelompok sendiri. Okay. Kemudian yang terakhir kita meresmikan kelompok Gunung Kidul. Gunung Kidul. Yang diprakarsai Bupatinya. Oh, Bupatinya. Itu Bupati sebelum puasa kemarin. Wah, luar biasa. Semakin ber... Semuanya ada 10. Semakin luar biasa, semakin banyak. Jadi, kita kalau sifatnya koordinatif lah, saya itu. Begitu ada event bersama, semua kita kontak. Tapi karena pandemi ini, kita belum berani dan tidak diizinkan kalau 400 itu kumpul. Benar, Pak. Kumpul pertama dengan jumlah yang besar itu bulan Februari tahun lalu di Kalurang. 2020. Di Kalurang itu kumpul 400 lebih bahkan. 400 lebih? Yes. Lansia? Atau siapa saja waktu siapa itu? Saja. Jadi sebetulnya begini, olahraga ini tidak khusus untuk lansia. Lansia saja tidak. Tapi ya, lebih cocok untuk lansia. Tapi gitu, kalau mau siapapun ikut, monggo. Monggo, gitu ya, Pak Lukman. Gitu. Jadi sebetulnya saya memperkenalkan alat silakan. Ini, tongkat Nordik ini. Ini adalah tongkat Nordik. Ini adalah sebetulnya alat untuk olahraga. Oke. Okay. Aslinya sebetulnya ini tongkat ski. Oh, ini tongkat ski, Pak Lukman. Jadi asli olahraga ini dari Finlandia. Dari Finland. Okay. Dikembangkan, ini asalnya tongkat ski. Kemudian di
digunakan untuk olahraga di darat. Oke, ya. Jadi akhirnya ini bisa diaplikasikan di kita ya, ya Pak Lukman. Ya, jadi Indonesia. Begini, kalau untuk yang masih kuat, masih ya. Muda, ya. Ini tujuannya untuk menggerakkan otot-otot tubuh. Oke. Kalau kita jalan biasa. Bentar, ini Pak Lukman saya boleh dibantu, ini cara megangnya yang benar adalah ini menghadap. Dimasukkan ini. Oke. Oke. Ini masukkan sini. Baik. Ya. Yes. Ya. Jadi kalau untuk yang masih muda di bawah 50 tahun, okay. itu fungsinya adalah untuk membantu menggerakkan semua otot-otot tubuh. Oh, iya. Kalau jalan, itu kan hanya otot kaki. Okay. Oh, tapi okay. kalau ini mulai dari punggung, lengan atas, lengan okay. bawah, bahu, kemudian yep. leher, okay. dada, punggung. Itu terasa sekali. Oh gimana ini? Mari Pak Luman kita praktek. Seperti kita jalan biasa, jalan oh, biasa. Ya. Tap, tap. Tap. Apakah kita perlu sampai depan radar Jogja? Tidak ya, sini aja ya Pak. Jadi ya. Ada hentakan, bukan sekedar oh, bukan hanya ini sekedar gini, ya, tapi ada hentakan. Monggo, monggo silakan. Mm. Mm. Oh. Mm. Mm. Nanti akan terasa di tubuh kita itu akan terasa bahwa otot-otot kita bergerak. Oh, jadi okay. kalau orang yang belum tahu, okay. ngapain masih muda kok pakai ini? Padahal ini manfaatnya banyak itu sekali. Manfaatnya banyak sekali. Dengan hentakan-hentakan ya. Ini kena semuanya ya. Jadi olahraga yang ideal menggerakkan okay. 90% otot-otot di tubuh. Semuanya ya. Selain Pak Lukman, selain gerakan kita menghentakan tadi, apakah ada gerakan lainnya mungkin? Banyak variasinya. Apa saja? Bahkan ini, ada yang lomba lari pakai ini. Oh lomba lari Pak, oh sama begini ya Pak Lukman ya. Wah ya. Kalau saya pegang lokan ini rasanya pengen. Ada yang variasi loncat-loncat. Oh, ada. Dua ini loncat. Oh oke. Ya ini tinggal kalau semuanya ini juga manfaatnya banyak ya. Tidak hanya untuk kesehatan. Kalau ya. Ada mangga di samping juga ya. Bisa ya Pak Lukman. Kalau ada anjing juga. Wah ya, ayo Pak Muhe. Nah gitu. Sekarang kaitannya. Oke monggo. Mengapa ini lebih cocok untuk manula? Kenapa ini Pak? Karena di samping menggerakkan otot itu. Semuanya ini tadi. Jadi tolong diingat, saya bukan dokter, tapi secara empiris. Manggilnya bisa direfleks. Saya dokter, itu ya. Bisa cerita karena secara empiris saya menjalaninya. Itu kalau makin tua, otot kita itu kan nggak terlatih. Benar. Okay. Bangun benar, tidur, pegel. Benar, dari benar, duduk, berdiri, terus jadi sakit. Kayak keadaan ini, Pak Lukman. Tapi dengan latihan ini, semua bisa terlatih. Otot, karena semua ototnya otot kena. Kaki, otot tangan, okay. punggung, okay. leher, semua kena. Jadi kuat. Okay. Itu pertama. Jadi lansia akan menjadi awet tua, awet bukan tua. Awet muda ya kan? Benar, awet karena tua, fisiknya ya. Terlatih ya. Pak Lukman. Okay, terus baik. Kedua, penyakit lansia itu biasanya osteoartritis, lutut. Osteo. Oh bagian ya, nah, lututnya sakit. Menopang kita nah, ya. Ini bisa membantu menopang. Oh, oke okay, baik. Dengan ya, tongkat benar. Ini bisa secara penelitian ya, benar, 40% berat tubuh itu terbantu. Oh, bisa terbackup lah ya sama ya, alat ini, tongkat ini. Ya? Ini okay, manfaat baik. Yang kedua untuk lansia. Yang ketiga, menjaga keseimbangan. Menjaga keseimbangan tubuh. Lansia itu kadang, ada, apa ya, sudah enggak, keseimbangannya enggak ya, kuat benar, lagi. Benar. Gampang jatuh. Okay. Dengan ini maka menjaga keseimbangan. Okay. Itu makanya dikatakan bahwa olahraga ini okay. ada tiga manfaat kalau untuk lansia. Kembali kita ulang, ya. Pak Lukman. Yang pertama, menggerakkan 90% otot tubuh. Menggerakkan 90% otot tubuh. Dari bawah. Dari bawah. Atas leher, bahkan sampai leher. Dada punggung. Punggung dan bahkan back belakang ya. Saya itu merasa ya, setelah pakai ini, badan saya itu fit gitu lah. Karena latihan tadi, aktivitasnya tadi kalau ini gitu orang-orang ya, yang mungkin usia di atas 65 itu sudah mulai bungkuk. Mohon maaf Pak Lukman, berapa ya. Usianya sekarang? Wah ini sepertinya 67. Luar biasa, masih sehat dengan alat ini. Boleh berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Lukman. Jadi salah satunya ya. Adalah saya rutin. Rutin berolahraga setiap hari tadi ya. Kebetulan saya di kompleks jadi latihan muter gitu. Kompleks gitu ya Pak Lukman. Jadi pertama untuk menggerakkan otot-otot tubuh itu. Okay. Kedua untuk menopang berat tubuh. Ya, karena khususnya kita lutut ya kan benar. Karena ini kan ya benar terus Pak Lukman ya itu ya. Yang ketiga menjaga keseimbangan. Nah, tiga manfaat orang utama. Tua keseimbangannya biasanya akan mulai berkurang ya, benar tapi benar. Jangan dibalik ini olahraga orang tua tidak bukan ini bisa untuk semuanya. Semua usia semuanya ya cuma penggunaannya yang berbeda ya, benar kalau benar. Yang muda ya. Standarnya minimum ya
kecepatannya itu adalah 6 km per jam. 6 km per jam, ini untuk kecepatan minimum. Enggak, rata-rata untuk yang masih muda, kuat di bawah. Ya, masih muda. Okay. Tapi kalau orang tua, menurut pengalaman saya, seperti saya itu paling 4 km per jam. 4 km per jam. Atau gampang, pernah saya hitung, 1 menit itu sekitar 120 langkah. 1 menit 120 langkah. Itu kira-kira ini untuk kemungkinan ya rata-ratanya gitu ya Pak Lukman. Oke, baik. Jadi kita kalau, bisa sambil duduk Bapak. Kalau diminta sehari harus sekian langkah, tinggal kali berapa menit gitu. Oke, baik. Jadi seperti itu ya pemirsa, mudah sekali cara mengaplikasikan alatnya dan ternyata ada banyak variasi yang bisa digunakan ya. Terima kasih untuk bonus alatnya ini nanti. Mohon maaf, ini buat saya. Bisa dibeli di pameran. Nah, ini berbicara tentang bagaimana untuk mendapatkan alat ini, Anda semua dapat mendapatkannya di Pamela Supermarket. Bisa langsung hubungi ya, atau mungkin juga mau bergabung dengan komunitasnya ya, Pak Lukman, dengan KJNI Komunitas Jalan Nordik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, bisa di 0877-1331-7887 atas nama Mas Muklis Pamela. Ini nanti bisa langsung dapetin alat beli alat dan daftar. Beli alat dan juga daftar, nanti ikut komunitasnya. Karena nanti mau ikut kelompok mana silakan, yang paling dekat. Tergantung yang paling dekat dengan rumahnya. Misalnya rumahnya dekat Pamela, ikut Pamela bisa. Ya, atau dekat Salendra, Salendra. Ya, atau di Gunung Kidul ada komunitasnya juga. Ada komunitas kita. Ya. Baik, luar biasa. Jadi langsung saja ke Mas Muklis. Sekali lagi nomornya saya ulangi, 0877-1331-7887. Beli sekarang juga, order sekarang juga, karena harga Senin naik. Enggak, canda ya. Jadi sekarang juga harganya murah, ini perlu. Orang kan mungkin takut, ini harganya mahal. Berapa nih kisarannya? Mulai ya, dari seratusan ribu lebih dikit gitu, sampai jutaan. Ada yang 7 juta lah, tergantung bahannya. Ya. Ini bahannya alloy. Ya. Kalau yang segini itu kisaran berapa ini harganya? Ini cuma 100-an. Wah, ini udah kuat nih, Bapak Ibu ya. Asalkan nggak dipakai kalau buat... Kalau ini mahalan dikit ini, karena ini karbon. Oh, pantesan yang dipegang Pak Lukman yang mahal. ya. Saya dikasih yang satu. Nggak apa-apa. Ini ternyata memang punya harga masing-masing, dan tapi kuat, manfaatnya kuat sama sekali, ya. Ini tuh menyangga tubuh tuh... Berkuat, karena karbon ya Pak Lukman. Ini pun sama. Oh, ini jadi sama. Sudah standar. Jadi makanya untuk orang tua yang sudah... keseimbangannya nggak begitu kuat, ini sangat membantu. Dengan harga 100-nya itu udah kuat sekali. Iya, kuat sekali. Iya, jadi monggo. Tidak mungkin patah lah dipakai normal. Kecuali kalau dipakai neko-neko. Nah, kecuali kalau untuk gebuk. Nah itu jadinya. Oke, nah baiklah. Kalau gitu Pak Lukman, kita sudah hampir tiba di rangkaian perbincangan ini, di penghujungnya. Monggo Pak Lukman, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pemirsa semuanya. Sumonggo silahkan. Jadi pertama terima kasih kita diberi waktu untuk sosialisasi KJNI. KJNI itu bukan organisasi profit, bukan organisasi politik. Kita betul-betul organisasi sosial yang tujuan utamanya adalah untuk menggerakkan olahraga bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Komunitas ya Pak. Komunitas. Leras. Jadi kalau istilah kita lebih berusaha paguyuban. Paguyuban. Siapapun boleh gabung. Siapapun. Nanti kalau misalnya kelompok yang muda-muda ada event bersama, juga dikelompokkan yang muda-muda. Disesuaikan segmentasinya. Yang agak usia di atas 50, kelompokkan sendiri. Luar biasa. Dan jaraknya itu kita atur. Ada yang jarak yang sudah senior, katakanlah 1,5 km. Tapi yang masih kuat ada yang sampai 10-15 km. Luar biasa sekali. Matur nuwun sangat. Jadi semoga nanti untuk seluruh pemirsa dan juga peserta Sumongko yang di Jogja ini bisa bergabung, nanti bisa langsung hubungi nomor yang tadi saya sebutkan di 0877-1331-7887 atas nama Mas Muklis. Dan untuk yang di luar Jogja ini tersebar juga komunitasnya tidak hanya di Jogja namun ada Jakarta, ada Bandung, terus Surabaya, Cepu, Jawa Tengah, Semarang belum berdiri tapi sudah banyak sudah yang ada. Ini, baik. Atau mungkin pemirsa yang hadir di sini pengen menginisiasi boleh. Monggo. Silakan. Jadi nanti ada juga yang kalau mau mendirikan kelompok sendiri di kota lain, monggo. Karena kota saya belum ada gitu Pak Lukman. Monggo silakan. Baik, luar biasa. Dan ada satu lagi yang perlu saya sampaikan. Monggo. Kita punya gel. Sehat, bugar, selaras. Sehat.
bugar selaras. Luar biasa. Jadi bugar itu beda dengan sehat. Sehat itu nggak sakit. Kalau bugar itu fit. Oh, jadi saya sehat, ya, tapi benar. Saya kok badannya nggak enak. Ya. Gresik gitu ya, Pak. Itu nggak fit. Fit. Kemudian ya. Yang penting selaras. Selaras. Seimbang. Jiwa, raga, selaras. Seimbang. Gitu pikiran, ya. Perasaan, selaras. Luar biasa ya. Sekali. Jadi aktivitas spiritual dengan fisik. Sehari-hari seimbang. Selaras. Wah, seimbang, mantap gitu sekali. Lah. Sehat, bugar, selaras. Matur nuwun sekali, Pak Lukman. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini. Matur nuwun Komunitas Jalan Nordik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Lukman. Matur nuwun sangat, terima kasih sekali. Sukses selalu, Pak Lukman. Sehat selalu, diberikan kelancaran dalam segala hal. Pokoknya terus menginspirasi Pak Lukman. Matur nuwun, insya Allah saya bergabung. Oke. Boleh, Pak. Sehat, bugar, selaras. Kita turun. Luar biasa sekali, matur nuwun Pak Lukman. Baiklah, sekarang kalau tadi sudah kita bahas dan juga kupas tuntas tentang Komunitas Jalan Nordik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, pemirsa, sekarang saatnya saya akan sharing. Ini ada Yayasan Social Club ya, Social Club Indonesia Bahagia Berkarya di Masa Emas. Nah, kira-kira apa ini ya? Ini masih sama tentang komunitas sosial. Social Club Indonesia atau Yayasan Senior Madani Indonesia ini adalah tempat yang tepat untuk pemenuhan kebutuhan di masa emas atau golden age bagi para pensiunan dan juga lansia. Social Club mempunyai program dan juga kegiatan dengan menggabungkan aktivitas spiritual, fisik, dan juga sosial. Ada banyak kegiatan yang dilakukan, di mana juga sebelum melakukan kegiatan pun memiliki visi menjadi pelayanan terpadu yang memenuhi kebutuhan lansia dan juga pensiunan berskala nasional. Dengan value melayani dengan hati. Lalu kegiatannya apa saja ya gitu kan ya. Ada banyak. Untuk Anda yang bergabung dengan Social Club Indonesia, ada kegiatan keagamaan di mana ini ada seperti kataman, silaturahmi tokoh agama, wisata religi menarik sekali sambil olahraga nih. Karena kalau wisata religi bisa jalan-jalan juga gitu kan ya. Lalu olahraga juga ada senam pernafasan, ini juga bagus nggih. Terus juga senam tiga generasi, senam ketawa nih yang asik. Sambil ketawa ternyata manfaatnya juga luar biasa gitu kan ya, hormon endorfinnya juga muncul gitu. Ada juga untuk hobi, ini ada kegiatan mungkin dengan komunitas ekoprint, membatik, kerajinan tangan, tata rias, dan ini untuk yang wanita gitu ya, banyak-banyak. Mengelola pangan dan masih banyak lagi, apalagi yang sekarang lagi viral gitu kan ya, budidaya tanaman nih Bapak Ibu dan juga seluruh yang akan bergabung bisa nantinya bergabung dengan Komunitas Social Club Indonesia. Untuk kegiatan sosial ada apa saja, ada sharing, family gathering dan masih banyak lagi. Kesehatan juga ada banyak, ada kelas fisioterapi, talkshow kesehatan dan medical check up. Nah ini yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu karena tadi Dr. Prabu Suseno juga sudah mengatakan kita perlu sekali untuk bagaimana caranya secara continuity atau selalu cek bagaimana keadaan tubuh kita. Ini selama berjangka atau dijadwal gitu ya, tidak males-malesan. Nah, lalu gimana caranya untuk bergabung dengan membership Social Club Indonesia? Monggo silakan, ada banyak manfaatnya. Anda bisa langsung bergabung melalui Social Club Indonesia, ada di WA 0811-841-6200 ya. Ini berlamatkan di Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta, Villa Seturan Indah Kavling B31. Monggo silakan langsung saja untuk Bapak Ibu yang ingin bergabung. Ada manfaat membership Social Club Indonesia, seperti halnya adalah kartu member berlaku selama 1 tahun. Ada salah satunya diskon 10% untuk rawat jalan dan rawat inap di Rumah Sakit JIH Yogyakarta. Harga khusus di produk Mitra SCI antara lain juga banyak gitu ya, diskonnya banyak banget gitu Bapak Ibu. Pendaftaran cukup dengan Rp100.000 dan dengan menjadi member Social Club Indonesia, senior telah berdonasi kepada senior yang kurang mampu. Jadi luar biasa sekali ini, saling menguntungkan, saling bersinergi. Tunggu apa lagi? Anda bisa langsung hubungi nomor WA di 0811-841-6200 ya. Terima kasih. Ini monggo silakan langsung saja bergabung dengan Social Club Indonesia. Baiklah pemirsa, sudah berakhir ya rangkaian acara talk show Zoominar dengan tema Live Vegan at 50, di mana kehidupan dimulai dari usia 50 tahun, ini adalah usia di mana Bapak Ibu juga harus mulai bagaimana caranya produktif, tidak berdiam diri di tempat saja gitu Pak Lukman, Ge. Karena di usia-usia produktif ini malah jangan sampai dimanjakan dengan momen ataupun waktu seperti itu. Ge. Baik, terima kasih untuk semuanya sudah bergabung melalui live streaming kami, Matur Nuwun di Radar Jogja Channel dan juga Anlin Indonesia, Matur Nuwun sangat. Tentunya acara ini diselenggarakan oleh Anlin yang bekerja sama dengan Pamela Supermarket dan juga Radar Jogja Digital sebagai rangkaian acara dalam rangka Hari Lansia Nasional. Terima kasih untuk Anlin, tunjukkan jiwa mudamu melalui gerak aktifmu.
Terima kasih juga untuk Pamela Supermarket, Belanja Hemat, Belanja di Pamela, dan Radar Jogja Digital. Radar Jogja, solusi informasi dunia digital. Terima kasih untuk semuanya sudah bergabung. Mohon maaf jika saya memandu rangkaian acara ada mungkin sesuatu hal yang kurang berkenan untuk Anda. Terus sehat, terus produktif, terus bahagia, dan terus menginspirasi. Karena kalau semuanya kita sudah sehat, bahagia, pasti kita bisa menginspirasi sesama. Terima kasih untuk semuanya sudah bergabung. Matur nuwun untuk Anlin Indonesia, matur nuwun untuk Pamela Supermarket, dan juga Radar Jogja Digital. Saya Bara Zulfa, pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore. Di usia saya, aktivitas ini buat saya. Memang buat saya, juga Anlin. Baru kemasan ekonomis Anlin Gold Plus untuk tulang, sendi, dan otot, plus nutrisi lebih untuk dukung gerak aktifmu. Juga aneh.
Baru kemasan ekonomis Unlink Gold Plus untuk tulang, sendi, dan otot, plus nutrisi lebih untuk dukung gerak aktifmu.